Ohayo gozaimasu oh, Baru selesai menjemur, menjemur <laughs> badan. Oh, jemur badan. Alhamdulillah, sehat ya, Bu Ini lagi flu. Oh. Makanya kayak jemur. Hmm. Sekarang lagi musim lagi flu, herpes ya. Harus iya, panasnya. soalnya cuacanya nggak menentu ya. Ntar iya. panas, ntar hujan. Iya, Kemarin hujan, angin kenceng lagi. Betul, 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 Anak saya juga herpes, kemarin sampai ke dokter. Ya Allah, kemarin itu niasense. Hmm. Alhamdulillah masih. ya udah sembuh. Bu Yuni cakep. Alhamdulillah, Tuh, tapi matanya ini ya, matanya, matanya selalu kelihatan selalu selalu ngantuk. Kacamatanya baru melulu nih? Masa sih, ini hmm. yang masih kalau kata Eki Sensei, kan mau. Kalau lima juta pun kelihatan lima ratus ribu dipakai saya. Masa aku Kalau Eki Sensei beli lima ratus ribu, seperti lima juta, katanya korporatnya dibully terus. Bunur Ibu, gimana? Mama udah sehat, masih di rumah sakit. ya Udah pulang. Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. kemarin sore pulang ya alhamdulillah eh, ini apa eh, alhamdulillah ya operasi dengan laparaskopi itu paskanya eh, pascanya itu bagus gitu nggak terlalu repot ya iya nggak terlalu repot cepat pemulihannya ya ditembak itu Bunya, ditembak ditembak bu bukan. bukan bu diambil kantung empedunya semua diambil batu-batunya itu banyak ini kayak saya dong ya, ada yang kecil yang besar ya sama dong kayak aku juga iya. Iya, tajam-tajam lagi, aduh. tadi mah dibikinin batu cincin, bu. Oh, ya? Mm -mm. bisa ya itu ya. <laughs> kenang-kenangan. ngeliat lagi. Bupi. <laughs> <laughs> itu lemak tuh? ini lemak ya, kok bisa jadi batu hitam lagi, aduh. iya. susah mencerna, makanya jangan terlalu banyak gorengan. Hmm, iya ya gorengan. saya, ya, saya ya, 2 senti waktu itu tuh. Hmm. Batunya banyak, dua senti tapi satu. Oh. ibu mamahnya banyak. Bener, bener banyak ya? Banyak. Ada juga banyak. banyak, Kecil, kecil. Ada yang besar, yang kecil ya. Kok bisa gitu ya? Oh karena kurang minum katanya. Iya iya betul. Minum, ya, kurang kan minum dan minyak makan goreng gorengan. Ya, lemak lemak ya. Nanti jadi kurus deh bu. Mama. Oh, ya? oh gitu <laughs> ya? Ya. ya. Tapi, betul. jangan konsumsi lemak dan itu lagi. Eh, ya apa gorengan? Hmm, Jaga ya, makan. Ya. Iya, iya, iya. Itu harus sehat ya makanan sehat. Mau hmm. jadi ngobrol. <laughs> <laughs> Dasar kita. Iya kan sambil nunggu. Uh, Gak apa-apa ya. Nasang, Ogeng Indah, siapa lagi yang sudah hadir? Oke, okay, oke, okay, okay okay. sama, sama, ya. sama, sama dia Sama sini. 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 di depan rumah sini. lagi motor kedengaran. Enggak, enggak kedengaran. Bu Yun dapat ya? latar dari mana, cakep. Nah, Bunia, apanya? Latarnya bagus, Bu Nur. Eh, Bu Nur, Bu Yun Dibagi, Bu Nia. Eh, Mas. itu dikasih sama Nia Sensei. Oh, dikasih. Eh, saya belum kirim ya ke grup ya? Aduh Udah, berarti lupa. kali saya lupa buka kali. Kalau saya nggak bisa. Kayaknya lupa-lupa. Karena kalau pakai background ini, itu nih. jadi blur wajahnya, Tidak aduh te. ya. Maaf jadi kayak nggak ya, pakai background ya yeah. kayak hantu ya saya kirim Bupi hmm, di grup jadi, ya jadi okay, cantiknya kayanya. tidak terlihat gitu betul betul <laughs> ya Allah Bu Nur juga makin cantik sekarang udah jangan gemuk-gemuk lagi Bu Nur alhamdulillah ya Allah Bupi ya gemuk mah jangan cantik mah harus turun berapa kilo ya <laughs> Bupi sudah dikirim ya, sehat. ya Bupi. Amin Amin. Aduh kangen nih buka-buka snack habis serbaran. Ayo siapa takut? <laughs> Biasanya teman-teman kan pulang kampung gitu kan, bawa oleh-oleh hmm. dari kampung, jurusan penuh, prodi penuh, anak-anak hmm. juga pulang dari kampung gitu kan? Iya seneng ya? Oh oh seneng. Udah dua tahun ya lewat Aduh. ya? Betul. Fania dengerin modus juga. tuh modus modus fana sense itu. Iya modus fana sense itu bisa kirim lewat paket ya nggak? <laughs> oh, iya. Modus modus oh, langsung eh. Enggak, enggak modus cuman kangen aja nggak minta. Sekarang udah nggak bisa kemana-mana ya kereta juga nggak beroperasi itu ya dari tanggal 6 kemarin. seminggu ya? Eh, tanggal 6 sampai tanggal berapa ya? 17 ya? Sampai tanggal ya, 17. 17. Uh, baik, mohon maaf pembicaraannya dipotong karena sudah lewat dari waktu yang ditentukan ya, sudah lewat 7 menit di saya anak segi catat ya si masing, sesi asesi masta. Uh, baik uh, Minasang, yang sudah hadir terima kasih ya di perkuliahan KIO-JUHO. bukan berarti minasang Kanada seminar jadi tidak masuk justru ini pengganti perkuliahan dan menurut saya sangat penting karena kita akan menyimak paparan terkait materi yang ada di RPS dari langsung dari expertnya gitu ya jadi tolong disimak dengan baik karena saya yakin ini akan sangat berguna pada saat minasang nanti praktek mengajar di SMA ya khususnya tentunya nanti pada saat Minasang menjadi guru yang sebenarnya ya baik moderator Indasa silahkan dimulai ya Mas baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Sensei Gata yang kami hormati dan teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang yang telah hadir dalam acara. Koneksi internetnya mungkin ya atau di saya? Di bagus yuk. di saya mah. Di ya. saya bagus. Oh, berarti saya, saya mungkin. Ah, ini sudah maaf, di recording <laughs> jelek bunyinya Sensei sudah direkording? Iya, sudah, sudah. Oh, enggak ini live streaming YouTube, Bu. Oh, baik. Baik, Sensei. Iya. Maaf, di saya delay. Silakan. Selamat datang, Sensei Gata yang kami hormati dan teman-teman mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang yang telah hadir dalam acara seminar dan lokal karya pengajaran bahasa Jepang seri 2 dalam tema keterampilan berbicara dan menulis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia-Nya kami dapat berkumpul dalam kegiatan seminar hari ini. Perkenalkan, saya Indah, selaku moderator. Izinkan saya untuk memandu acara hingga akhir nanti. Baik, sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, dimohon kepada Minasang untuk menyalakan fitur kameranya karena akan ada sesi foto bersama. Baik. Untuk dokumentasi, akan diambil alih oleh Nia Sensei. Maaf, ini sesi foto. Iya betul, ya, betul. betul. Aduh, maaf ya di saya telat si maseng. Silahkan bersiap, Bu bisa ditutup, nggak ah, apa-apa, nggak apa-apa. Oke, oke, siap ya, senyum semuanya. Oke, oh, yang bisa buka kamera, silahkan dibuka sementara ya. Oke, sebentar, tahan. Ya, tahan giginya jangan sampai kering. <laughs> Oke, okay, tunggu-tunggu ini satu lagi mana satu lagi? Oke, okay, siap ya, yang bisa buka kamera, It's Nisa Hai. Oke, okay, terima kasih. Silakan lanjut lagi. Baik, terima kasih Sensei. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penyampaian materi oleh kedua pembicara kita. Materi yang pertama yaitu tentang keterampilan berbicara yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Yuniarsi M. M.Ed. atau biasa kita kenal dengan Uni Sensei. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Dr. Anda Yuniarsi M. M.Ed. Lah, tanggal lahir 4 Juni 1966 Riwayat Pendidikan, S1 IKIP Bandung, S2 Kajian Wilayah Jepang Universitas Indonesia, S2 National Graduate Institute for Policy Studies Japan. Beliau merupakan dosen tetap dan aktif mengajar sampai saat ini. Untuk mata kuliah yang diampu ialah Kaiwa, Yujine Sunihongo, dan Tegamino Kakikata. Baik, langsung saja kepada Yuni Sensei dipersilakan. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Sensei. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali pada acara seminar berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa uh, bertukar pikiran, uh, berbagi pengalaman. Ya, jadi uh, sensei nanti akan berbagi pengalaman bagaimana mengajarkan keterampilan berbicara dalam uh, bahasa Jepang pada dua minggu yang lalu. Ya, kalau tidak salah, uh, Dwi sensei dengan Frida sensei uh, sudah membicarakan tentang keterampilan uh, berbahasa yang lainnya. Dwi sensei menjelaskan apa waktu itu menyimak menyimak menjelaskan uh, menyimak ya iya yeah. mendengar ya keterampilan mendengar kemudian hmm. uh, Frida Sensei tentang keterampilan membaca nah uh, kali ini uh, saya akan memaparkan mengenai bagaimana cara mengajar keterampilan berbicara dilanjut nanti dengan Nur Sensei ya uh, tentang keterampilan menulis jadi uh, pada waktu itu, Dwi Sensei juga sudah menjelaskan bahwa mendengar atau keterampilan mendengar dan berbicara dan membaca ya itu merupakan aspek reseptif, sedangkan berbicara dan menulis itu merupakan produktif. Namun karena kita berdasarkan JF Standar, maka ada satu istilah lagi kalau di JF Standar itu disebut dengan kegiatan uh, interaktif interaktif jadi ada reseptif ada produktif dan ada interaktif nah yang reseptif itu yaitu mendengar dan membaca kemudian yang produktifnya adalah uh, menulis nah yang interaktif ini ada yaritori disitulah yang uh, dimaksud dengan uh, berbicara ya di, di dalam mm, konsep uh, JF standar apa sih yang dimaksud dengan keterampilan uh, berbicara? Keterampilan berbicara itu apa ya Sarah? Uh, keterampilan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain Sensei. Ya yeah, betul ya. Yeah. Jadi uh, apa kaitannya dengan keterampilan mendengar? Uh, jadi kalau kita udah bisa mendengar dengan baik kita jadi bisa berkomunikasi dengan baik juga. Iya. Yeah betul ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Dwi Sensei, pada saat itu katanya manusia itu mempelajari bahasa dengan menyimak terlebih dahulu ya. Jadi menyimak terlebih dahulu kemudian hasil simakannya itu diaplikasikan e, secara perlahan ketika anak itu mulai e, berbicara. Jadi hal ini sesuai dengan e, teorinya Tarigan di mana Tarigan itu menyatakan bahwa alur pembelajaran yang diperoleh oleh anak pada masa kecil itu terlebih dahulu dengan belajar menyimak ya, lalu hasil simakan itu diaplikasikan ketika mulai e, berbicara dan menirukan anak-anak itu menirukan apa yang dengar nah, itu. Nah, untuk di mata kuliah di perguruan tinggi khususnya e, mata kuliah e, untuk yang mendukung terhadap keterampilan mendengar itu adalah mata kuliah cokai sedangkan mata kuliah yang mendukung terhadap keterampilan berbicara itu adalah mata kuliah Kaiwa ya. Sehingga eh, apa namanya ada irisan. Ada irisan antara materi yang diajarkan di mata kuliah cokai dengan materi yang diajarkan di mata kuliah Kaiwa. Ini tulisan kanjinya apa nih? Coba. Ini materi yang diajarkan di mata kuliah Cokai kemarin sudah dijelaskan juga oleh Dwi Sensei. Ayo baca. Hanasi Kotobano Tokucho. Tokucho. betul ya. Hanasi Kotobano Tokucho. Apa sih yang dimaksud dengan Hanasi Kotobano Tokucho itu? Kemarin Dwi Sensei juga sudah menjelaskan. E, ciri khas bahasa lisan itu antara lain adalah aijuchi ya aijuchi kemudian apa lagi kemarin yang sudah dijelaskan itu air kemudian sore betul, apalagi bisa sibung, sibung betul, kemudian sujosi dan lain-lain ya. Jadi yang e, karena mata kuliah kayuwa yang saya ampu itu e, berbasis penelitian, maka ketika mengajarkan cuci, apa itu cuci? yang paling anak-anak uh, populer itu sering menggunakan apa? Ah, so desu ka gitu ya. So desu ne. Nah, itu itu sering sekali anak-anak menggunakan itu. Uh, saya menggunakan hasil penelitian eh uh, Sensei yang kebetulan sudah publish di Kagami itu uh, saya menggunakan juga penelitiannya nih Sensee. Uh, lalu selain cuci apa tochi ya? Tochi itu seperti apa? Tochi itu strukturnya yang terbalik. Ya, tochi itu strukturnya terbalik. Misalnya kalau sikengwa do destaka, cikeng do destaka itu menjadi do Sikengwa. do gitu, datasikengwa. Jadi sikengwanya itu di belakang. Nah, struktur terbalik itu dinamakan toci. ya Ini agak delay enggak sih? Kalau delay saya, enggak suara iya. saya kalau saya kalau saya delay mungkin saya ke ininya, koneksi mm -hmm. di saya. Gimana Minasang? Baik, bagus tidak? Di saya agak terdilai ter ter limited... ter mm tapi udah lumayan, kan. udah lumayan yang ya kesininya bagus ya, kayak ada kayak ada suara echo gitu di di laptop saya. tuh, ya tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa sekarang. bisa disimak dengan baik ya. Nah tadi yang pertama air cuci, kemudian tochi. Nah uh, tadi dikatakan sama Sarah juga ya, isat tochu made ite yameru saigo made iwanai jadi tidak tidak selesai kalimat itu seperti contohnya astawa choto astawa nah itu waktu koto waru geng ya astawa titik 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 nah itu itu yang dinamakan isa sibung lalu kandoshi kandoshi oh anak-anak majago deh kalau masalah kandoshi karena anak-anak lebih ekspresif ya eh sa -ma kandoshi. Kemudian juga apa ciri khas yang lain? Sujoshi misalnya. Sujoshi itu adalah partikel yang di akhir kalimat. Itu juga anak-anak udah jago. Penggunaan yo dan ne ya di akhir kalimat. Pinter-pinter anak kita tuh. Mungkin juga karena pengaruh anime, karena pengaruh apa? drama Jepang ya. Jadi sudah terbiasa itunya apa? cokainya tentang hanasi uh, Hanashi Kotobano Tokucho. Nah, mungkin yang jarang diketahui oleh anak-anak adalah saegiri. Saegiri itu lucunya kalau kita lihat di Google Translate, saegiri itu artinya adalah pemblokiran, pemblokiran untuk suatu kegiatan supaya tidak maju. Tapi dalam Hanasi Kotoba Notokucho, yang dimaksud dengan saya ini adalah Uh, Hanasio cudang suruh suru hyogen. Jadi ketika kita ada perlu, misalnya sensei sedang bicara dengan yang sensei, kemudian ada gaksei ingin ada hal yang ingin dibicarakan, gitu ya. Jadi Hanasio chudan suru hyogen. Misalnya dengan sensei sumi masing atau sensei ano ima Jadi uh, ada bahasa basinya dulu ya. Nah itu seperti itulah yang dinamakan saegiri. Ini bukan pemblokiran, tapi memberhentikan e, pembicaraan orang lain ketika sedang terjadinya komunikasi. Nah, jadi tadi e, sudah diketahui ya, Hanashi Kotobanoto itu Aizuchi Saegiri Yoshi, ya dan yang lainnya apa dan josa ya misalnya perbedaan laki-laki dan perempuan kemudian juga teinesha, jadi kotobaya hyogenga Skywaker bisa menggunakan ketika tomodachi dochi no kaiwa ketika meuwe no hitoni kaiwa itu berbeda ya kapan menggunakan songkego kenjogo itu teinesha. nah tadi juga sudah uh, shoryaku sore aku ya sore aku juga kemarin dwi cc menjelaskan orang Jepang sering sekali tidak menggunakan partikel misalnya apa eh ikut sumori eh ikut sumori desnya hilang misalnya gitu ya itu juga sorry aku juga jadi bukan partikel saja misalnya mau gohang tabeta mau gohang tabeta o nya hilang uh, apa uh, di akhir karena dia situasinya informal maka menggunakan uh, sorry aku. Nah, itu. Jadi antara lain uh, ciri khas dari uh, bahasa lisan itulah yang menjadi materi dalam uh, mata kuliah kaiwa ini. Nah, betul tadi yang menurut Sarah ya bahwa keterampilan berbicara itu sangat diperlukan untuk tujuannya adalah untuk apa? kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini teori yang terkenal adalah teori Kanal tahun 1983 ini. Ada empat, ada empat eh, kemampuan komunikasi itu. Ada kemampuan gramatikal atau juga kadang orang eh, menerjemahkannya kemampuan struktural atau kemampuan sosiolinguistik, dan kemampuan alur wacana di sini diskurs ya wacana. Kemudian kemampuan strategi. Nah empat hal inilah. Yang sangat penting ada dalam sebuah percakapan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan gramatikal? Jadi, kemampuan gramatikal tentu saja sudah mudah dipahami, ya, tata bahasa. Kalau untuk e, tingkat satu, biasanya kadang-kadang e, dia hanya menghafalkan kan kosa kata, kata, perkata, ya. Jadi, misalnya, apa mau, -mau pamit ke sains, sains, Uh, saya tidak enak badan mau pulang gitu. Sensei, kairi taides betul ya secara gramatikal kairi taides pas giliran uh, dostan deska. Kenapa uh, saya tidak enak badan? Watashi no karada wa oishi kunai desu gitu. <laughs> Ya kan? Saya tidak enak badan. Dia menerjemahkannya enak itu oishi, tidak enak itu oishi kunai. Jadi, badan itu karada, jadi watasino, karada wa, oishi, kunaides. Nah, itu jadi sebetulnya, secara kosakata, di satu-satukan betul, tapi secara bahasa Jepang itu tidak berterima secara gramatikal. Ya, banyak sekali, ya, apa kalau di awal, pembelajar pemula itu sangat menarik, banyak sekali contoh-contoh yang menarik. Kemudian apa yang dimaksud dengan kemampuan sosiolinguistik? Jadi di sini misalnya Daigaku no Kenkyu Shitsu terus ada gakse yang bilang begini, Sensei no rombong haiken shimashita. Subarashi desu ne. Hontou ni sensei wa sugoi desu ne. Terus senseinya kan heng nakau. Ini anak. Ini anak kenapa katanya? kalau sugoi desu ne, subarashi desu ne, itu kan hyoka suru ya. Hyokasuru suru terhadap me ueno hito atau terhadap sensei, itu shitsure. Ya, shitsure. Jadi eh, penting sekali anak-anak memahami eh, budaya Jepang di sini ya. Jadi eh, kalau dosen kepada siswa, itu misalnya, Subarashi disney gitu ya laporannya bagus terus sugoi desne gitu itu tidak apa-apa kalau dosen ke mahasiswa. Tapi jangan terbalik. Kadang-kadang anak-anak juga gitu. Kalau misalnya ada do itu. Sensei, kyo wa handsome desu Atau Ya gitu kan. Atarasi atarasi kau desne, ne terjemahannya. Gitu. Maksudnya sensei wajah baru gitu ya. Atarasi kau desne terus nanti senseinya nya juga bercanda apa Hansam dari mana gitu Hansam Dokokara kara. gitu kan terus pas kadang kalau orang Indonesia sendiri jodangnya nyambung ya kadang Hongkongkara kata gitu kan dari Hongkong gitu. tapi kalau e, bukan masalah apa terjemahan secara gramatikal bertima atau tidaknya tapi orang Jepang itu tidak terbiasa e, dari siswa Hiokasuru gitu terhadap dosen jadi sensei handsome, desne gitu kan, uh, apa bagi orang Jepang si sure, kemudian kadang anak-anak itu kalau sinyalnya kurang bagus ya, jadi uh, kadang anak-anak begini tanya ke uh, silakan bertanya ke orang Jepang itu secara gramatikal benar Sitsurei oh, ikutsu desga. Sitsurei ga koi bito ga imasu imaska. Secara gramatika, betul, tapi so no hito ni jadi jika pertama kali bertemu dengan orang itu, eh, uh, sitsurei jika menanyakan umur, terus apa menanyakan koi bito, iya atau misalnya agama gitu orang Jepang hmm, pasti heng nakau gitu kan untuk meningkatkan kemampuan sosiolinguistik komunikasi dalam komunikasi ya nah kemudian kemampuan alur wacana itu seperti apa uh, di dalam minano nihongo itu ada kalanya kaiwanya itu hanya tidak ada tidak ada alur bagian awalnya tapi biasanya bagian isi dia eh, pendek-pendeknya di Sushi itu jadi misalnya malang ni ikita indesga doko kai itu koroga arimaska malang nara safari Park kega i desio tanya gitu ya langsung nah yang namanya sebuah alur wacana itu lebih baik jika tidak begitu akrab gitu kan itu lebih baik ada proloh terlebih dahulu. Jadi misalnya musuku yasuni kadang so kadang-kadang dengan orang yang sudah akrab juga masih menggunakan proloh seperti itu. Lalu di akhirnya pun ada penutupnya. mata kondo sasoti kudasai eh bagian Mo sugu desne, so desne. Ini bagian dari awal pembicaraan. Nah yang isinya, yang bagian ini yokeng itu apa dan diakhiri dengan mata dosa sote eh. E. Jadi pada saat kita mengajar pun tidak usah selalu sono mama dari e, kyokaso diajarkan. Boleh saja kita tambahkan. Jadi ini ditambahkan sendiri oleh sensei. Mo sugo ya desne, so desne itu bagian awalnya karena di di tengah-tengahnya saja yang ada di Minahoni Honggo. Nah di bawahnya, mataku untuk sasotikuda ini eh itu saya, saya tambahkan. Jadi pada saat mengajar kita boleh saja um, menambahkan agar terlihat alur wacana yang baik ya seperti ini. Nah yang dimaksud dengan kemampuan strategi itu apa sih? Jadi kemampuan mencapai tujuan komunikasi, tapi dengan cara lain. Misalnya ketika ada masalah, ya, jadi bisa jadi dia lupa kata-kata, tidak paham. Tidak paham apa yang dikatakan oleh lawan tutur, atau sebaliknya lawan tutur tidak paham apa yang dikatakan oleh uh, penuturnya. Misalnya apa? E, kalau kemampuan strategi itu, e, misalnya kalau kita, misalnya siswa ingin mengatakan kaiteng jusi, kaiteng jusi itu pernah dengar, tapi lupa lagi, atau bisa jadi tidak tahu. Nah, jadi dia menggunakan ruiji hyogeng. Ruiji hyogeng itu istilah yang mirip, yang dia dia ketahui misalnya dia dia mau ngomong kaiteng juicy tapi dia ngomongnya sushi atau dengan istilah yang lain misalnya karena kaiteng juicy itu adalah restoran tapi dia kan susinya itu muter ya jadi dia bilang mawaru susi restoran mawaru susi restoran des pengganti kaiteng juicy ada juga Uh, mahasiswa yang uh, menjelaskan itu dengan setsume. Misalnya T buruno ue T buruno uo susiga mawat T jibung de tote taberu susia. Jadi uh, mau ngomong satu kata aja kaiteng jusi tapi dia dengan penjelasan setsume. Jadi jibunga de kiru nihongo de. Jibung no space de tidak apa-apa. Itu namanya kemampuan strategi bisa dengan Ruiji oke bisa dengan Setsume seperti tadi atau bisa juga dengan uh, kodo switching itu agak delay juga di sini tuh misalnya mau ngomong Suco tapi dia akhirnya pakai bahasa Inggris misalnya business trip gitu ya atau dengan uh, Honyaku dengan Honyaku juga kadang eh, dengan bahasa ibu juga kadang-kadang keluar ya bahasa ibunya tapi eh, pihak penuturnya bisa jadi tidak mengerti atau juga bisa jadi dengan kiki kiki kaisi kiki kaisi itu apa ya kakunin kakunin misalnya imiwanan ka? gitu atau bisa juga minta tolong ucapan sekali lagi mo ichido itiku nah itu juga boleh itu uh, kiki kaes di dalam komunikasi uh, strategi atau juga dengan miburi ya dengan miburi teburi gitu itu juga boleh uh, dengan gesture seperti itu ada juga yang dengan uh, ripea ripea itu repair ripea ripea itu misalnya gini uh, apa ya misalnya uh, Jusowa doko nah dia apa tadi Jusu juh, nah gitu diulang diulang katanya itu yang dia tidak pahamnya ah jusho di sini hai atau juga kadang-kadang kalau yang udah apa mati gaya ya sudah ganti tema gitu nah itu juga itu kemampuan strategi seseorang ya di dalam e, berkomunikasi sangat penting sekali nah sekarang e, karena kita pembelajaran kayuwa, pembelajaran cokai, atau pembelajaran dokai yang kemarin sudah dijelaskan. Di UNJ ini menggunakan JF standar. Nah, kalau dilihat dari silabus, yang semester 1, Kaiwa 1 itu levelnya masih A1. Tapi kalau yang semester 2 itu udah A2. Nah, semester 3 dan 4 itu sudah B1. Semester 5 dan 6 ini B2. Jadi sebelum kita mengajar itu harus tahu dulu target levelnya itu uh, yang ingin dicapai itu berapa. Nah sekarang bagaimana cara uh, mengajar dengan uh, menggunakan JF standar atau membuat suatu strategi pembelajaran dengan JF standar? Selain kita harus mengetahui uh, tiap level tujuan pembelajarannya atau target pembelajarannya, ada, ada Fania, Fania Sang, Fania Sang itu pernah ini ya? Fania. Fanny kan pernah ikut acara di Kansai waktu itu, ya? Iya, Sensei. Nah, menurut Fanny apa sih ciri khas dari pembelajaran berdasarkan CF standar itu? Uh, ciri khasnya itu yang pasti kita diminta untuk jikohyoka itu yang paling ciri khas banget, menilai hmm. diri sendiri. Gitu. Jadi, ya, sampai betul. mana kemampuan hmm. kita mulai sebelum belajar sampai akhirnya sesudahnya? Jiko Hyoka ya sangat ini ya rentan dengan itu ya selalu ada Jiko Hyoka setiap kegiatan Hai. jadi betul Jadi kalau JF standar itu yang poinnya itu ada dua tujuan utama itu adalah kemahiran menyelesaikan tugas dengan kemahiran memahami kebudayaan jadi dengan dengan mampu dengan bisanya bahasa Jepang itu kemampuan menyelesaikan tugas apa yang secara konkret itu bisa jadi misalnya dengan bahasa Jepang dia bisa memperkenalkan budaya Indonesia dengan bahasa Jepang dia bisa mengantar orang Jepang ke Borobudur atau kemana jadi bahasa Jepang itu sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan atau untuk menyelesaikan tugas gitu nah selain itu ciri khas yang kedua adalah kemahiran memahami kebudayaan lain sehingga antara orang Indonesia dengan orang Jepang itu saling menghormati. Nah, jadi bahasa di sini sebagai alat. Nah, itu yang ciri khas dari JF standar. Nah, kalau kita perhatikan satu-satu nih, yang semester satu itu apa sih ciri khasnya A1, A2, B1, B2? Karena saya ini mengajar juga di semester satu, semester dua, ya, tiga kadang sampai semester 6 itu di UNJ itu sangatlah Memiliki ciri khas, ya, kita sebelum mengajar itu harus paham dulu deskripsi mata kuliahnya itu seperti apa. Nah, yang kaiwa satu, targetnya adalah A1. Jadi, ciri khas dari A1 itu adalah anak itu bisa berbicara secara perlahan-lahan dan dia dia paham, dia paham uh, kalau uh, lawan tuturnya itu berbicara juga perlahan-lahan. Jadi harus perlahan-lahan, jelas dan uh, apa diberikan bantuan, bantuan di sini bisa gambar, bisa peta atau bisa alat bantu apa lagi. Nah, itu untuk KAIWA 1. Nah, sedangkan di KAIWA 2 itu targetnya sudah uh, tinggi lagi yaitu A2 ya. Kalau A2 itu juga bahasa dan kalimat itu sederhana akan tetapi ruang lingkupnya sudah mengenai pekerjaan, lingkungan ya, berbelanja. Nah, itu yang dibutuhkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beda lagi dengan yang B3. B3 itu sudah targetnya B1. B1 itu udah cara bicaranya udah mulai standar. Standar kemudian apa kami cabut pergian dia sudah menggunakan bahasa yang yang standar bisa menyampaikan pendapat, bisa apa membuat suatu rencana, kemudian bisa menjelaskan secara singkat dalam bahasa Jepang. Apalagi kaiwa 4 dan kaiwa 5, apa, kaiwa 4, 5, dan 6 ya. Waduh, itu udah. Kaiwa 4 masih B1, tapi kalau 5 dan 6 itu sudah B2. Kalau B2 itu kalimatnya, percakapannya lebih kompleks. Kemudian juga bisa e, menjelaskan hasil penelitian kecil-kecilannya secara singkat. Kemudian dia bisa bicara dengan ngetik itu secara alami dan pasif. Itu, itu yang harus kita pahami sebelum kita menyusun e, strategi pembelajarannya. Nah, apa sih strategi pembelajaran yang biasa dilakukan e, dalam pembelajaran kaiwa? Kalau sensei, seringnya e, kalau saya sendiri itu seringnya Uh, ...kadang information gap itu di kelas dasar. Role play dari awal sampai semester 4 juga role play, interview, diskusi. Kalau debat di semester 4. Nah, kalau pertama bisa juga di semester 2 sudah mulai drama. Nah, untuk kaiwa 5 dan 6, memang khusus silabus kita... ...kaiwa 5 itu untuk pidato dan kaiwa 6 itu untuk presentasi. Jadi, sudah ada uh, ciri khasnya sendiri target pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, yang ingin ditekankan oleh uh, saya di sini adalah kenapa sih harus role play? Nah, gitu. jadi kalau menurut pengamatan kami bahwa kalau role play itu atau drama itu bisa mencakup eh, empat empat komponen kemampuan komunikasi tadi di dalam role play itu eh, bisa melatih kemampuan strategi, bisa melatih juga kemampuan sosial bisa juga eh, melatih kemampuan apa tadi gramatikalnya kemudian juga bisa uh, alur wacananya gitu ya dengan adanya role play dan drama jadi sering sekali saya sendiri saya menggunakan role play dan uh, drama nah role play itu ada berapa macam sih ya ada ro uh, role kado ichi kalau di sini ciri khasnya apa ciri khasnya adalah di garis bawahi jadi saya akan melatih siswa bagian yang digaris bawahnya itu bisa diganti dengan kata yang lain, misalnya ano asta himadeska bisa saja himadeska diganti ano asta jika nggak arimasca gitu. Nah itu jadi bisa diganti di bagian yang garis bawahnya itu. Contoh roll kado Kemudian kalau roll 2 dua dia lebih bebas ano asta silakan himadeska atau asta jika nggak ka? Nah ini tipe yang kedua. Ada juga roll kado yang tipe ketiga. Eh, saya kasih roll kado A, misalnya Gakse, Bisang ni Hanasi Kakeru. Nanti yang si B, asa E, Sang Hanasi Kakeru. Terus yang si B, B, O, Sokujini, Sasou. Yang tiga. Yang empatnya Sokujio, Sitakunai, Sasoyo, Potowaru. Jadi, eh, sudah di bagi yakuarinya, kemudian apa yang harus dibicarakannya juga sudah dibagi ada di dalam instruksi roll kadonya ini. Kalau yang keempat ini dia lebih bebas. Misalnya bisa oh sokuji ini sasoti kudasai. Michijia machi awase no basho nado o sodang shite Nah ini eh, uh, kalau dilihat apa yang membedakan dari Rokado 1 sampai 4? Ada Imuf? E tidak. Imuf e Sang? Belum hadir. Ezar? Ezar memperhatikan tidak Rokado Ichi sampai Yong? Uh, gimana, Sensei? Tadi agak putus-putus soalnya di saya. Oh, ya. Masih delay ya? Iya, Sensei. Ada sebagian delay. Jadi ya, di hmm. Ya, jadi eh, ketika kita mau menggunakan rokado apa sih yang eh, cocok untuk anak? itu perhatikan juga eh, level anak itu sendiri ya. Jadi eh, memang memiliki ciri khas masing-masing, tapi tingkat kesulitannya pun eh, berbeda di antara eh, berbagai jenis rokado ini. Jadi silahkan saja mau menggunakan yang mana. Hanya sering sekali di dalam kaywa itu menggunakan role play. Nah sekarang tugas pengajar itu apa sih? Tentu saja memang sebagai fasilitator ya. Nah tapi dia juga harus membuat sebelum uh, rancangan dibuat ya pada saat uh, pada saat merancang strategi pembelajaran dia juga membuat role kadonya itu sendiri. Nah role kadonya itu juga harus sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswa itu harus diperhatikan. E, tugasnya juga harus bermakna untuk mahasiswa. Kemudian sesuai dengan tingkat kemampuan. Kemudian memastikan perilaku bahasa yang diperlukannya itu, memastikan kosakata, ungkapan, pola kalimat yang diperlukan ya. Memastikan pengetahuan dan informasi budayanya tentang struktur percakapannya. Nah, nanti tentu saja di akhir harus ada feedback. Alur pembelajarannya seperti apa sih kalau menggunakan role play? Ini bisa bisa konsep A B C silakan saja, boleh-boleh saja. yang ter, yang terpenting adalah di akhir itu harus ada role play-nya dan ada feedback ya, diawali dengan pengantar dan diakhiri dengan role play dan feedback. Kalau di konsep A yang berbeda adalah setelah pengantar dia latihan kosakata, ungkapan, pola kalimat, baru latihan model percakapan, baru role play dan feedback. Tapi kalau yang di konsep B itu pengantar, kemudian anak itu dibiarkan salah. Biarin aja eh, bikin role play sendiri, kemudian dia belajar dari kesalahannya itu, kemudian baru latihan kosakata ungkapan, kemudian eh, latihan dengan role play yang benar. Di, tapi itu pun masih juga eh, biasanya terjadi kesalahan juga, nanti di feedback lagi oleh dosen. Nah seperti ini alur pembelajarannya. Ya. Nah sekarang contoh yang eh, sudah saya buat eh, bagaimana cara mengajar kayuwa dengan JF standar. Jadi pertama, sense itu kita sebagai guru harus mencari apa namanya mau pelajaran berapa sekarang yang mau diajarkan misalnya pelajaran tujuh. Pelajaran tujuh di situ kendunya apa ya? Nah kendunya pas dicari di apa di kendu di JF standar itu yang cocok untuk restoran de Cumong Suru adalah yang JF 522, JF 379, JF 328. Nah, di sini restoran Nado de Yujini Osusu Menorio ini Ajia Sokujai Nado gitu ya, udah. Oh, ini ini cocok gitu ya. Tapi tidak tidak berarti harus sama dengan yang tertera di JF standar ini. Kita bisa uh, menggunakan My Can do. Jadi kita bisa juga disesuaikan dengan kondisi dan keinginan atau kebutuhan kita sendiri. Sehingga misalnya ini saya, eh, saya buat restoran de Nihonjino ni Osusume no, yujini, no Misalnya di Jepang itu kan restoran ada istilah Ningki Number One atau kiset sebente Nah itu sengaja eh, saya masukkan di sini supaya anak-anak juga mengenal mungkin number one itu apa, kisah segente itu apa. Kemudian kalau kita ke Jepang kadang-kadang kita ragu ya, apakah ada butanikunya atau tidak. Jadi itu juga menjadi tujuan uh, di dalam pembelajaran di bab tujuh ini. Akhirnya uh, saya tulis di sini restoran de menyomite. Priori ini, nani ga haite imasu kadoka Kakunin, Surkotoga, Dekimas. Karena kita sebagai orang Muslim kadang kalau ke Jepang, butuh ya. Nah, ini pola kalimat ini sengaja, sensei, jadikan input untuk percakapan kali ini. Kemudian restoran de, mijikai kanta anak koto badai, Surkotoga, Dekimas. Jadi ada tiga, tiga target pembelajaran di bab 7 ini. Nah, ini yang dilakukan adalah seperti ini. Jadi juga gayonya ini contoh saja. 50 menit seperti apa pakai PPT Ekado Jiko Hyoka yang tadi eh, siapa namanya eh, Fania Vania bilang bahwa ciri khas dari itu tuh Jiko Hyoka sheet ya memang betul jadi ini kebetulan eh, ini dari buku Marugoto shokuni E2 Katsudo yang Osusumewanan deh Deska yang halaman 3439 ya bukan pelajaran 7 berarti ya 3 nanti dilihat lagi ya udah lupa nih Nah, jadi uh, kita buat rancangannya sedemikian rupa, warming upnya seperti apa. Ya. Tapi yang terpenting adalah Gakusumoku itu isi kisah seru. Itu. Isi Jadi apa sih target pembelajarannya? Tuh? Nah, itu tuh betul-betul isi kita ini uh, Kemudian sampai restoran de cuma suruh ketua dekiru kaiwarensu baru jiko sase komento kakaseru. Nah ini dalam waktu 50 menit itu seperti apa Restoran cuma suruh jadi kalau ada fotonya silahkan silahkan dilihat lagi kalau cocok itu kebetulan ini sengaja saya foto. nah kita kadang di sini kan tidak mengetahui gitu istilah apa ningki number one jadi sengaja difoto menu-nya di sana yang mungkin nomor one-nya yang ini misalnya ya. nanti jadi bisa untuk lebih berkembang dalam percakapannya itu tidak hanya kalau misalnya tadi apa yang contoh di Minanoni Nihongo itu biasanya kalau yang di Rensushi, percakapan itu hanya uh, tipe ire ire itu misalnya ada apa initiation ada stimulus kemudian langsung Reaction, hangno, jawab, kemudian evaluasi, langsung uh, ide snih gitu misalnya. Jadi hanya hanya tiga kalimat saja, tidak ada pengembangan percakapan lebih luas lagi. Tapi dengan uh, JF standar, dengan uh, kemampuan apa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Uh, belajar mandiri kemudian mencari sesuai kebutuhan uh, orang dosen juga boleh uh, memodifikasi jadi bukan yang intinya adalah dalam komunikatif approach itu pendekatan komunikatif adalah bukan kyokaso osieru. Jadi bukan uh, mengajarkan kyokaso akan tetapi kyokaso de osieru. Jadi kita itu menjadi buku pedoman akan tetapi sumber-sumber pendukung lainnya itu sangat diperbolehkan ya untuk lebih berkembang lagi percakapannya. Nah seperti itu akhirnya percakapannya juga yang betul-betul biasa saya lakukan sendiri percakapan apa yang sering dengan orang Jepang ketika di restoran jadi menu mimashio osu semiwanadeska Ya, kemudian ngingin number one nya kita kita uh, apa latih di percakapan ngingin number one desi so bang Ah so uh, ka. tapi uh, berhubung kalau saya itu kan sedikit gaptek ya kalau untuk bikin apa uh, gambar seperti ini jadi perlu bantuan teman jadi tidak apa-apa yang penting uh, apa bahan ajarnya itu uh, jadi jadi kita saling melengkapi lah. Nah, seperti ini. Ouyodesu kara atatakai oishi desu yo so Nah, setelah e, latihan dengan apa? E, situasi Jepang, maka e, diharapkan dia juga bisa menjelaskan e, rumah makan Padang yang ada di Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, hal-hal apa kosakata yang terpenting nanti ini diajarkan secara khusus karena kalau kita ke Jepang misalnya istilah apa sih yang yang tidak halal nih kayak buta ekis, yukazai, mirin, osake, poku ekis, soteningu, jeracin, butaniku. Nah yang kata-kata yang penting ini menjadi sorotan bagi saya ke untuk fokus ke anak-anak bahwa harus dihafalkan kosakata ini karena nanti penting jika jika ke Jepang kosakata ini itu sering kita gunakan tentu saja untuk minuman silahkan. Nah, mungkin gambarannya seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebelum menentukan strategi pembelajaran, perhatikan dulu permasalahan siswa, ya. Perhatikan permasalahan siswa, apalagi apa? Apalagi yang sekarang ini angkatan 2020 itu tidak pernah kita bertemu dengan anaknya. Jika kita mau melakukan apa collaborative learning, itu harus bagaimana? Apakah anak itu diacak? E, pernah kita dengan mengacak apa berdasarkan absen? E, pernah juga dengan apa tuh yang alat yang itu gaca apa? Nah itu e, kayak arisan gitu ya? Itu juga pernah. Nah, Akhirnya saya juga kepikiran, ini anak itu secara psikologis dengan temannya aja belum akrab, ketemu aja belum pernah gitu ya. Paling di MPA juga ala kadarnya. Nah, akhirnya saya berpikir waktu itu dengan permasalahan ini anak supaya bisa apa kerja kelompok dengan baik, bagaimana caranya? Akhirnya kelas A dijadikan kelompok eksperimen, kelas B jadikan kelompok kontrol oleh saya dijadikan sebuah penelitian saya bekerja sama dengan siapa Pak Lipur yang dari Fakultas Teknik untuk membuatkan suatu aplikasi bagaimana caranya mendeteksi bahwa anak ini tuh sebetulnya dekatnya dengan siapa gitu nah itu yang dekatnya dengan itulah dengan yang yari-tori di Twitter nah jadi ada alat aplikasi yang bisa melihat melihat Twitter anak-anak sehingga komunikasi anak-anak itu bisa terdeteksi oh anak ini dekatnya dengan ini alhamdulillah eh dibagilah kelompok satu kelompok eksperimen itu berdasarkan aplikasi tersebut jadi kita Koneksi ya Yuni Sensei ya. Emang nge-freeze ya Bu Yuni ya? Iya teh. Tuh kan keluar kayaknya sementara ya. Baik ditunggu sebentar ya. Sebentar, ya. Akan masuk lagi, Yuni Sensei. E, dilanjut saja dulu katanya belum bisa masuk kenapa belum bisa masuk ya mau muter terus mungkin jaringan ya e, jadi alhamdulillah tadi sudah mulai kesimpulan ya sudah di akhir Yuni Sensei cuma sayang sekali mau coto ya udah eh menarik gitu ya e, kita lanjut saja silakan Indah Sang nanti mungkin sesi tanya jawabnya akan dilanjut bersamaan dengan Nur Sensei ya silakan Indah Sang Onegaishimasu. Baik, Sensei. Dikarenakan ada kendala teknis, mari kita lanjut ke materi yang kedua yang dinasang. Ya, selanjutnya akan ada pemaparan materi tentang keterampilan menulis yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Nadia Fitriasi, MPD, atau yang bisa kita kenal dengan, dengan Nur Sensei. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan video terlebih dahulu. Nama Nur saya ada Fitriani tanggal lahir 16 November 1973. Pendidikan yang ditempuh, yang telah ditempuh S1 pendidikan bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Indonesia, S2 pendidikan bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Indonesia dan S3 pendidikan bahasa di Universitas Metro Jakarta. Beliau merupakan dosen tetap dan aktif mengajar sampai saat ini. Mata kuliah yang diampu ialah Dokusaku, Bunpo, Kenkyuho dan Kyojuhok. Nah, berikut beberapa penelitian beliau ialah analisis performa mahasiswa pada latihan mengajar di mata kuliah di Hongkou dan analisis kesulitan mahasiswa dalam pembuatan proposal skripsi dan makalah komprehensif. Baik, sebelum masuk ke materi, selanjutnya akan ada sesi foto bersama lagi ya, Sensei. Jadi, kepada Minasang, diharap untuk menyalakan fitur kamera kembali yang akan dipandu oleh maaf ya, alhamdulillah. Pakai HP sekarang, mana ibunya juga nggak kelihatan. Oh, e, ibu, gimana mau dilanjut dulu menyelesaikan, atau tadi sudah selesai? Kesimpulan kedengaran tidak, kedengaran, kedengaran. Walaupun yes, tadi tak. tidak selesai, baik ya. Tak. Kalau begitu, kendur sensei, kita sesi foto bersama dulu. Silahkan, yang bisa membuka kamera, buka. Yang tidak bisa, ya tidak apa-apa ya. Tersenyum semuanya. Uh, each Ni. cetemat deh. Oke, okay, baik. Satu, dua, tiga. Oke. Okay, sebentar, tahan. Sekali lagi takut ngeblur. Oke, okay, senyum lagi ya. Hai, jenis Nisa. Oke, baik. Mohon maaf, eh, sebentar, sebentar. Yang kedua lupa saya ada yang kedua ya. Hai, oke, yang senyum lagi bisa buka kameranya. Hai, saya hitung tiga, tiga, dua, satu. Do, sensei udah sudah senyum. Oke, baik. Hai, terima kasih. Silakan lanjut. Ya, mohon maaf ya. Oke. Mohon maaf semuanya. Tidak apa-apa bu. Oke, sama. Oke, oke. Terima kasih langsung saja kepada Nur Sensei dia ya. silakan saya pakai HP Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya untuk uh, menyampaikan sebenarnya saya ini mendapat amanat dari uh, Nia Sensei untuk uh, apa ya dalam hal ini berbagi ya. Berbagi pengalaman, berbagi kajian mengenai pembelajaran menulis, khususnya untuk pembelajaran menulis di SMA, begitu. Ya, saya share screen dulu. Saya share screen dulu ya. Bagaimana sudah terlihat? Sudah, saya sudah terlihat. Ya, sudah ya. ada. Oke. Okay. Yeah. eh baik bahasan kali ini kita setelah tadi eh, menyimak pemaparan dari Uni Sensei mengenai pembelajaran berbicara ya eh, dilanjutkan sekarang oleh saya yaitu tentang pembelajaran menulis bahasa Jepang eh, tingkat SMA itu baik keterampilan menulis maupun keterampilan berbicara tadi yang dipaparkan oleh Yuni Sensei dua-duanya sama merupakan keterampilan yang sifatnya produktif begitu ya jadi terlihat eh, apa eh, hasilnya gitu ya kalau berbicara itu eh, apa produknya adalah tuturan atau ujaran ya kalau menulis tentunya produknya adalah tulisan gitu ya Baik, apa yang akan menjadi materi bahasan kita kali ini yaitu kita nanti akan membahas mengenai pendekatan dan model pembelajaran di SMA, lalu pembelajaran keterampilan menulis bahasa Jepang di SMA dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu di sini yang diambil hanya tiga saja: literasi, lalu HOTS, dan 5M. Mungkin. Minasang juga sudah pernah apa, mendengar mengenai literasi HOTS dan 5M ini. Lalu yang ketiga yaitu contoh 5M dalam pembelajaran menulis bahasa Jepang di SMA. Ini nanti kita akan meng, apa, mengambil tema Jiko Jikosokai Jiko itu kan perkenalan begitu ya. Bagaimana yang biasanya perkenalan itu lewat lisan, bagaimana ini masuk untuk tema pembelajaran untuk melatih keterampilan menulis. Baik, sebelum masuk pada materi inti, saya ingin bertanya dulu kepada minasang ya biar tidak ngantuk ya pagi ini yaitu mengenai apa pembelajaran atau apa itu pembelajaran. Silahkan ada yang mau berpendapat? Apa itu pembelajaran? Saya boleh Sensei? Siap. Siapa Ahmad ya? Ahmad ya, Rifki saya. ya. Silakan Ahmad Rifki. Apa itu pembelajaran? Ya eh, mungkin biar nggak terlalu textbook nih pakai bahasa saya aja Sensei. Ya bagus. Ya, interaksi antara guru dan murid dalam rangka mencari ilmu gitu Sensei. Ya bagus. Interaksi antara guru dan murid dalam rangka mencari ilmu. Siapa yang mencari ilmu? benarnya muridnya doang sih tapi bisa dua-duanya bisa guru juga bisa mendapatkan ilmu dari muridnya Sensei. Bagus, bagus sekali ya. Ya, jadi di sana ada e, interaksi ya guru dengan siswa gitu ya. Ada lagi yang e, punya pendapat yang lain? Terima kasih Ahmad Rifki Ada lagi satu lagi. Silahkan. Apa itu pembelajaran? Diwakilkan ke Ahmad Rifki saja, iya coba kita lihat ya, kita lihat contekan ini ya, apa itu pembelajaran. Di pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik yang tadi sudah dikemukakan oleh Ahmad Rifki ya, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar gitu ya. Nah, sumber belajar pada satu lingkungan belajar dan pembelajaran. Adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Kalau pada kalimat pertama itu adalah interaksi, ya, ada interaksi di sana. Siswa itu berinteraksi dengan guru, dengan sumber belajar, apa saja sumber belajar itu yang ada di lingkungan. Begitu ya, sumber-sumber belajar itu kan banyak, ya, sudah Anda pelajari apa saja dan juga di sini pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik. Jadi peserta didik itu dibantu untuk dapat belajar dengan baik. Siapa yang membantunya? Siapa yang membantu peserta didik untuk bisa belajar dengan baik? Pendidik pastinya. Pendidik sensei. Ya, pastinya di sini adalah pendidik, tapi sebenarnya ini pendidik juga di sini dalam hari ini mengerahkan ya seluruh apa ada media pembelajaran dan sebagainya untuk membantu peserta didik agar belajar dengan baik ya. Baik. Kita uh, masuk ke dalam pendekatan dan model pembelajaran di SMA. Jadi kalau di SMA itu tentunya ada satu pendekatan dan model pembelajaran yang di uh, yang diutamakan gitu ya untuk dijalani. Uh, ini saya melihat dari uh, APKG. Uh, Anda sudah belum belum PKM ya, belum mengikuti praktek mengajar ya. Ya nanti Anda pada saat praktek mengajar itu harus memperhatikan apa-apa saja pendekatan dan model-model uh, yang digunakan untuk pembelajaran di SMA, begitu. Uh, kita lihat apa saja modelnya. Ya, jadi dalam proses pembelajaran di SMA ini menekankan pada penerapan pendekatan saintifik. Pernahkah uh, sudah mempelajari kan pendekatan saintifik gitu ya. Lalu eh uh, yang pengembangannya dilihat di sini uh, saintifik ini di dalamnya itu ada model-model pembelajaran juga ya. Dan di sini ada pengembangan literasi HOTS, 5M dan PPK gitu ya nah jadi di sana pada proses pembelajaran di SMA ini memfasilitasi peserta didik untuk mengamati, menanya, menganalisis, mencoba dan mengkomunikasikan itu lalu memfasilita, memfasilitasi peserta didik dalam mengembang, mengembangkan kemampuan e, berpikir tingkat tinggi ya atau e, di singkat menjadi HOTS High order thinking skill itu baik dalam pembelajaran maupun dalam penilaian itu ya. Nah apa yang dimaksud dengan saintifik itu silahkan nanti dibaca-baca sendiri begitu ya karena kalau dibahas bisa menjadi satu tatap muka begitu ya. Oke kita bahas dulu apa itu literasi ya anda sudah pernah mendengar literasi kan ya? literasi ini ada banyak pendapat mengenai literasi tapi memang sejalan ya apa itu literasi di sini saya hanya mengambil dua saja yaitu satu menurut UNESCO dan menurut Alberta ya menurut UNESCO literasi ialah seperangkat keterampilan nyata terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks eh, yang terlepas dari konteks yang mana Keterampilan itu diperoleh eh, yang, yang keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya gitu ya maaf ini kok ter ba, tulisannya tidak baik ya <laughs> wow. jadi eh, ini saya sengaja saya merahkan ya saya merahkan eh, di sini menekankan kepada keterampilan membaca dan menulis ya sedangkan menurut Alberta ini literasi adalah kemampuan membaca dan menulis menambah pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat katanya seperti itu literasi itu jadi pada saat guru merancang pembelajaran ya atau pada saat uh, proses pembelajaran itu di proses pembelajaran itu dilaksanakan, literasi ini harus ada di dalamnya, begitu ya. Jadi di sini bagaimana mengkondisikan nanti anak untuk untuk terampil membaca, menulis, lalu berpikir kritis, begitu ya, dan dapat berkomunikasi secara efektif begitu ini cocok sekali memang untuk pembelajaran bahasa gitu nah ada juga yang berpendapat bahwa literasi ini tidak hanya pada uh, memperhatikan membaca dan menulis tapi semua kemampuan berbahasa itu masuk ke dalam literasi ya jadi membaca menulis mendengar berbicara itu uh, itu merupakan uh, masuk ke dalam uh, literasi juga dalam hal ini uh, merupakan perangkat komunikasi yang efektif begitu ya nah lalu pada pembelajaran di SMA juga dikenal ada langkah 5M begitu. Ya nanti kalau Minasang eh, mengajar di SMA itu langkah-langkah eh, ini diperhatikan. Ya di mana langkah 5M ini adalah mengamati, menanya, menganalisis, mencoba dan mengkomunikasikan. Jadi pada saat proses pembelajaran itu ada proses mengamatinya, ada proses menanyanya, ada proses menganalisis, lalu ada proses mencoba, dan terakhir harus ada proses mengkomunikasikan. Gitu ya, nanti kita lihat bagaimana eh, untuk eh, tema Jikosoka ya. Lalu, eh, pembelajaran di SMA pun itu eh, juga harus memperhatikan. Uh, atau menggiring siswa atau melatih siswa untuk uh, sampai pada berpikir tingkat tinggi gitu ya ada uh, apa me, ada memben, uh, membentuk uh, cara berpikir, membentuk uh, siswa untuk bisa berpikir tingkat tinggi ya di sini uh, ini menurut Bloom itu keterampilan dibagi menjadi dua bagian yang pertama adalah keterampilan tingkat rendah ya eh, uh, yang penting dalam proses pembelajaran yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan. Ini biasanya dikatakan dengan C1, C2, C3, gitu ya. Mungkin Minasang pernah membaca. Nah, sedangkan yang termasuk ke dalam uh, berpikir tingkat tinggi atau keterampilan eh uh, berpikir tingkat tinggi yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini kalau di di tabel eh, Bloom taksonomi Bloom itu ada di C4, C5 dan C6 begitu. Nah, ini sebenarnya tantangan berat ya untuk pembelajaran bahasa eh, di SMA dengan materi yang masih ringan gitu ya, untuk materi bahasa Jepang masih ringan tapi siswa harus sudah digiring kepada berpikir tingkat tinggi. Bagaimana caranya? Bagaimana menggiring mahasiswa itu untuk bisa menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi, gitu ya, mencipta. Nah, kebetulan untuk menulis itu ini eh, sangat eh, sangat eh, apa eh, cocok begitu ya? Coba Minasang, kalau menulis ini eh, masuk ke mana ini? Bisa di mana? Apakah bisa dianalisis, evaluasi, atau kreasi atau mencipta? sudah dikasih clue oleh saya ya cocok untuk e, pembelajaran menulis. Paling sering biasanya di mana ini ya untuk pembelajaran menulis? Di analisis? Di evaluasi? Bukan, Sensei. Mencipta. Sensei. ya bagus. Di mencipta ya. Artinya di sini membuat tulisan itu ya mengkreasi tulisan itu adalah e, sesuatu e, kegiatan yang masuk ke dalam apa untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi ya jadi sebenarnya ini sangat memungkinkan ya ya kita lihat di sini saya membuat bulatan-bulatan seperti ini begitu ya nah, coba lihat di sini pembelajaran menulis bagaimana kita berpikir pembelajaran menulis di SMA itu ya kita dengan memperhatikan literasinya Lalu hotnya itu ada di mana? Lalu bagaimana langkah-langkah pada 5M-nya begitu? Ya Lihat itu, ya. Nah sebelum kita melak melaksanakan pembelajaran di kelas gitu ya, tentunya kita merancang dulu ya pembelajarannya seperti apa dan juga keterampilan apa yang atau kompetensi apa yang harus dilatihkan kepada siswa kita ya Nah sekarang ini ada pertanyaan Apa itu keterampilan menulis ya menurut Abbas ini ya bahwa keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan pendapat dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis itu ya Jadi kalau anda punya gagasan pendapat, lalu disampaikan kepada orang lain melalui bahasa tulisan itu juga masuk ke dalam e, apa keterampilan menulis di sana ya. Lalu ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata dan gramatikal dan juga penggunaan ijaannya. gitu ya. Cakupan menulis bahasa Jepang Ya, kalau dalam pembelajaran tentunya kita memperhatikan ada menulis kana, menulis romaji ya, tulisan kana, romaji, lalu menulis kalimat dan menulis karangan, gitu. Kalau pembelajaran di SMA itu eh, saya melihat ini masih eh, menulis kana, juga menulis romaji juga iya, begitu. Kenapa romaji juga diperhatikan? Karena biasanya di sana ada panjang pendeknya ya eh, yang bisa nanti membedakan arti juga ya misalkan oji sang dengan oji sang itu beda ya artinya sehingga kalau ditulis dalam romaji itu eh, kalau di kana atau di kanji itu kan bisa oh ini maaf kana dan kanji ya kana dengan kanji itu bisa terlihat dari simbolnya mana paman mana kakek tapi kalau di romaji itu akan terlihat dari apa penggunaan apa huruf-huruf di romaji tersebut ya apakah o-nya dua apakah i-nya dua apakah i-nya satu itu akan membedakan arti tentunya ya minasang sudah tahu kalau menulis bahasa jepang untuk menulis bahasa jepang di sma apakah merupakan karangan yang kompleks yang panjang ataukah karangan yang sederhana coba saya bertanya ya Apakah untuk e, keterampilan menulis di SMA ya tingkat SMA itu apakah merupakan keterampilan menulis karangan yang kompleks ataukah karangan yang sederhana? Sensei mau coba jawab. Silahkan Izar. Ya e, untuk SMA e, kalau menurut saya karangan yang sederhana Sensei misalnya jika syokai atau menceritakan tentang kampung halaman tempat tinggal dan sebagainya jadi selain juga sederhana, dia juga lebih ke pengenalan diri sendiri gitu Sensei. Jadi mm -hmm. seperti itu. Bagus, ya betul. Jadi menulis karangan di SMA itu masih sangat sederhana ya kalau di pada eh, JF Kendo itu ya pada eh, apa standar eh, standar kompetensi baik JF Kendo maupun eh, CFR itu berada masih pada dasar yaitu a bahkan a 1 mungkin ya a 1 atau a gitu ya nah jadi nanti minasang bisa eh, apa pada level a ya minasang bisa baca di sana memang betul yang dikatakan oleh ezar tadi eh, menulis karangan mengenai eh, apa diri sendiri gitu ya dan lingkungannya jadi bak, baru diri sendiri saja belum pada eh, apa belum pada hal-hal yang sifatnya kompleks gitu ya Ya. Lalu apa itu keterampilan menulis bahasa Jepang? Ya? Pembelajaran keterampilan menulis dalam bahasa Jepang yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar atau proses untuk membantu peserta didik agar mampu mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain menggunakan kosakata gramatikal dan ejaan yang benar dalam bahasa Jepang gitu ya Nah di sini eh kita lihat di sini ada di pada paragraf ini pada pernyataan ini mengungkapkan gagasan pendapat dan perasaan kepada pihak lain Siapakah pihak lain di sini Coba ada yang terpikirkan mengungkapkan gagasannya kepada siapa? kepada pihak lain di sini siapa? kepada audiens Sensei. Audiens. Pada saat kita berbicara kita di depan audiens. Kalau menulis, guru Sensei. Baca Sensei. Guru. Kepada siapa lagi? Membaca Sensei. Membaca. Pembaca. Pembaca. Ya betul. Ya. Kalau kita berbicara, kita mempunyai lawan bicara. Begitu ya? Kalau kita menulis, kita tulisannya itu akan dibaca oleh orang lain. Siapakah yang membacanya? Tadi bisa guru, bisa ya, bisa teman sebaya, bisa teman kita gitu ya, atau bisa orang lain. Tetapi kalau tulisan kita dalam bahasa Jepang. Uh, yang diharap artinya kita sedang uh, ber, seperti berkomunikasi dengan native ya dengan orang Jepang begitu ya nah, sehingga pada saat uh, minasang juga pada saat mengarang latihan mengarang ditekankan coba bayangkan kalau ini karangannya akan dibaca oleh orang Jepang gitu ya mereka mengerti atau tidak begitu kan ya seperti itu jadi kalau misalkan anda bilang Bogor Bogor itu kota ini, ini kalau contoh dalam perkuliahan kita ya begitu orang Jepang tahu tidak Bogor tentunya kalau di sana agar orang Jepang itu tahu bahwa Bogor itu adalah kota kita bisa katakan di sana kita bisa Tuliskan Bogor to youumaci gitu kan Oh berarti Bogor itu adalah kota gitu ya Nah jadi e, artinya pada saat kita menulis, kita harus eh, apa mewaspadai juga eh, siapa nanti yang akan membacanya. Jadi ada pembaca di sana ya. Jadi tulisannya harus bisa dipahami oleh pembaca begitu. Nah, sekarang kembali lagi untuk pembelajaran bahasa Jepang SMA ya. Nah, ini ada contoh kompetensi menulis di tingkat SLTA SMA ya. Jadi contoh kompetensi ini saya ambil dari apa tabel kompetensi ya dan materi coba mungkin bisa di link ya mudah-mudahan bisa ngeling ya Nah ini ini ada contoh tabel kompetensi Di sini ada kompetensi dasar materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran saya ya memperhatikan kompetensi dasarnya dan materi pembelajarannya ya. Saya mengambil salah satu saja di sini yaitu mengenai e, Jiko Sokai, ya, mengungkapkan, mengemukakan ungkapan terkait pengenalan diri atau Jiko Sokai dan identitas diri, serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulisan dengan memperhatikan unsur kebahasan dan struktur teks yang sesuai konteks penggunaannya. Untuk e, keterampilan menulis tentunya kita e, hanya memperhatikan pada teks tulisnya begitu ya pembelajaran diarahkan ke sana lalu untuk unsur kebahasaannya ya unsur kebahasaannya adalah misalkan kata di sini dituliskan kata sapaan kata ganti sapaan ungkapan ucapan intonasi dan tanda baca ya ya coba lihat di sini untuk contoh materi pada kompetensi menulisnya yang tadi Ya, untuk dikosokai adalah kata sapaan, ya ya kata ganti sapaan, ya, ungkapan, ya. Kalau ucapan dan intonasi itu masuknya untuk keterampilan berbicara tadi karena tadi kompetensinya disatukan ya satu jadi menjadi satu kolom di sana yaitu membaca, berbicara dan menulis. Jadi ucapan dan intonasi saya blur begitu ya. Lalu di sini tanda baca. Jadi ini kata sapaan, kata ganti sapaan, ungkapan dan tanda baca tentunya eh, diperhatikan pada saat pembelajarannya nanti ya ya sehingga eh, jadi begini tadi wagannya ya pembelajaran menulis itu kan nanti eh, setelah nanti kita memperhatikan literasi hots dan langkah 5 m nya itu diharapkan dapat melahirkan kompetensi menulis begitu ya kalau tadi kompetensi dasarnya yaitu menulis dalam hal ini menulisnya masih perkenalan gitu ya bagaimana memperkenalkan diri dengan cara menulis begitu ya seperti itu ya coba lihat yang akan dibahas pada kali ini itu hanya 5M saja ya bagaimana pembelajaran menulis dengan 5M untuk tema Jikosokai ya jadi pada langkah lima m itu ada mengamati menanya menganalisis mencoba dan mengkomunikasikan nah sekarang saya mengajak kepada uh, minasang ya ini mengamati ya langkah pertama mengamati ya nah, tadi mengamati ya langkah pertama mengamati jadi misalkan anda uh, setelah pada saat sudah masuk kelas ya lalu uh, apersepsi dulu begitu kan ya. Pembukaan dulu pembelajaran apersepsi dulu, penyampaian tujuan pembelajaran, baru masuk kepada eh, kegiatan inti. Kegiatan intinya langkah-langkahnya menggunakan 5M yang tadi dikemukakan ya. <tuh> Salah eh, langkah pertama di sini adalah mengamati. Coba apa yang diamati? Pertanyaannya adalah apa yang diamati oleh siswa? Ceritanya ini siswa ini berkelompok ya sedang mengamati. Silahkan ada yang mau berpendapat apa sih yang diamati? Ini temanya jiko Shokai, ya jiko Kira-kira apa sih yang diamati? Minasan, halo? Ya sensei. Ya. Sarah mau coba jawab? Iya. Ya. Seperti kalau menurut saya itu yang diamati dari cara e, berdiskusinya gitu, Sensei membicarakan bagaimana menulis di kosuka yang benar. Ya, di sini e, bagus ya, Sarah. Di sini e, ini yang berkeliling ini ceritanya ini ya di, di gambar ini adalah siswa-siswa sedang mengamati sesuatu. Mengamati tadi, menurut Sarah, adalah mengamati cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Jadi, dia mengamati mungkin di sana contoh teks perkenalan. Begitu ya? Oke, kata Sarah, mengamati contoh teks perkenalan ya, eh, agar bisa mengamati cara eh, berkenalan dalam bahasa Jepang. Ada lagi yang lain bisa mengamati apa? Tadi yang diamati teks ya, bisa mengamati apa lagi? Situasi di teksnya itu sendiri tempatnya. Tempatnya, kira-kira di mana kenalannya, begitu? Iya. Akan terlihat di teks itu, di teks itu, misalkan ada gambarnya, gitu ya? Lah kan bisa kalau minasang apa senang gambar, di teksnya itu dicantumkan gambarnya, begitu, ya? Ya bisa mengamati situasinya. Nah, pada dasarnya yang diamati di sini adalah contoh eh, perkenalan, gitu ya. Contoh perkenalan itu bisa dalam bentuk teks, ya. Bisa dalam bentuk apa lagi kira-kira? Kita bisa melihat orang Jepang berkenalan itu di media apa? Di mana kita bisa melihat orang Jepang berkenalan? Halo, media, kalau di media tulis biasanya kayak di majalah satu lingkungan gitu, Sensei. Soalnya yeah. saya pernah baca contoh perkenalan bahasa Jepang itu kayak di apa sih? Kayak bacaannya JF gitu, atau misalnya di buku? Di buku ya. Yeah. Yeah. Ya bagus tentunya di buku pelajaran ada ya contohnya begitu ya. Nah itu bisa kita hadirkan sebagai media eh, pada saat proses mengamati ini buku contoh misalkan dari majalah ada yang selaras ini yang eh, sesuai untuk eh, apa untuk diamati oleh para siswa begitu ya kita berikan kepada siswa selain eh, bentuknya seperti itu. Di mana lagi siswa bisa mengamati bisa melihat orang Jepang sedang berkenalan ya atau orang yang sedang berkenalan dalam bahasa Jepang. Di video bisa bisa saya. sangat bisa gitu ya. Dengan menonton video bisa melihat oh bagaimana orang Jepang berkenalan. Begitu ya. Jadi tidak selalu harus dalam bentuk teks dalam bentuk tulisan ya, tetapi bisa dalam bentuk uh, tadi uh, apa diambil dari media sifatnya audiovisual begitu ya, seperti uh, video. Jadi guru di sini bisa menghadirkan uh, uh, bermacam media ya, pilih saja salah satu gitu ya. Apakah mau video ataukah teks? Lalu nanti diamati oleh siswa. Itulah proses mengamati. Oh begitu ya, cara orang Jepang berkenalan. Gitu, ya. Oke, langkah yang kedua adalah menanya. Siapa yang menanya? Siapa yang bertanya-tanya? Siapa yang menanya? Halo, siapa yang menanya? Peserta didik nih, Iya, siswanya yang harusnya menanya, ya. Menanya apa? Apa yang ditanyakan? Ya. Halo? Hai Dunisa. Apa yang ditanyakan? Tentang itu bukan sensei kayak uh, kalau berkenalan itu apa aja uh, itunya poin-poinnya. Ya, bagus. Jadi pada saat siswa tadi pada proses me, apa, mengamati itu mungkin saja ada hal yang tidak mereka mengerti begitu ya apalagi kalau kita menghadirkan video atau gambar gitu ya pada di sana ada ojiginya dan sebagainya mungkinnya itu apa ya gitu ya nah tapi tentunya untuk e, meru, e, apa, menjurus kepada kemampuan menulis. Biasanya yang yang apa yang menjadi bahan pertanyaan oleh siswa itu kata apa saja sih yang bisa digunakan pada saat berkenalan ungkapan apa saja sih begitu ya bagaimana caranya sih gitu ya eh, apa berkenalan dalam bahasa Jepang nah, jadi ini sebenarnya ini problem ya siswa punya problem bagaimana caranya berkenalan yang baik dengan orang Jepang gitu ya berarti siswanya kan belum bisa jadi dia akan bertanya-tanya ke sana itu yang diharapkan dari proses menanya ini nah sekarang kalau siswanya diam saja bagaimana tidak menanya kan biasanya suka begitu ya kalau ditanya ayo ada pertanyaan diam saja bagaimana kalau di kelas itu pada kondisi itu jadi, kegiatan menanyanya tidak akan berjalan. Kalau begitu, bagaimana biar berjalan kegiatan menanyanya? Ayo, halo, ada yang berpendapat ya? Baik, kalau eh, proses menanya siswa tidak bertanya, tentunya harus dipancing oleh guru ya ya eh, agar mereka bertanya gitu ya atau dipancing oleh guru gitu ya jadi bagaimana ini pada saat berkenalan kalau orang Jepang berkenalan seperti apa gitu ya lalu selanjutnya menganalisis ya jadi menganalisis itu masuk kepada eh, di sini menganalisis teks itu merupakan aktivitas untuk mencermati lebih mendalam objek yang dibaca begitu ya oh berarti begini loh cara karena tadi sudah ada contoh ya baik dihadirkan lewat video atau teks contoh perkenalan itu jadi siswa menganalisis yaitu ungkapan apa saja, kata apa saja yang bisa yang bisa atau cara-cara yang dipakai untuk memperkenalkan diri. Nah, ini kaitannya dengan materi ya, tadi materi uh, pembelajaran gitu ya. Uh, jadi siswa diarahkan ke sana. Selanjutnya mencoba siswa ini mencoba apa di sini? Siswa harus mencoba, mencoba apa? Mencoba untuk membuat perkenalannya sesuai dengan contoh yang mereka punya sendiri, Sensei. Bagus, Ezar ya, ya. Iya, sensei, betul. Jadi siswa itu mencoba bagaimana sih kalau saya memperkenalkan diri ini lewat tulisan? coba pakai hiragana. Coba tulis namanya pakai katakana. Itu semua mencoba, begitu ya. Saya mencoba untuk memperkenalkan teman saya, tapi tentunya di sini mencoba memperkenalkan diri sendiri dulu. Coba menulis eh apa? untuk perkenalan dengan cara menulis. Begitu ya dituliskan. Gitu ya. Pada saat mencoba di sini bisa menggunakan identitas sendiri, bisa juga Eh, namanya diganti-ganti gitu. Oh saya mencoba namanya pakai ini, saya eh, sekolahnya di sini, gitu ya. Saya kelas sekian. Coba lagi namanya lain. Namanya juga mencoba karena di sini bentuknya latihan, gitu. Jadi diperlukan pengulangan di mencoba di sini. Tidak hanya satu kali saja. Mencoba di sini bisa sendiri siswanya, bisa juga berkelompok agar nanti terjadi interaksi, bisa saling mengevaluasi bisa saring menil bisa saring menilai ya dengan temannya eh kamu salah nih menulis hiragananya. eh kamu salah nih panjang pendeknya gitu ya tulisannya atau misalkan e, ini urutannya salah nih gitu ya nah ini sesuai contoh yang tadi loh kita kan tadi mengamati di contoh ada contoh perkenalan seperti ini e, maka kamu ini salah bagian ininya di sana adalah letak evaluasi. Jadi bisa saling mengevaluasi. Artinya evaluasi di sini tidak selalu dilakukan oleh guru terhadap siswa, tapi bisa terjadi evaluasi antar teman sebaya atau peer evaluation gitu ya. Ya. Setelah mencoba, ini adalah mengkomunikasikan yang terakhir. Apa coba mengkomunikasikan di sini? Tadi setelah mencoba, Lalu siswa mengkomunikasikan bentuknya seperti apa sih untuk Jiko Sokai ini Komunika, mengkomunikasikannya? Mengkomunikasikan bisa bentuknya presentasi, mengkomunikasikan bisa bentuknya membagikan tulisan, gitu ya. Kebetulan tadi kan Jiko Sokai ya perkenalan, mengkomunikasikannya lewat apa? bagaimana kita bisa bagaimana kita mengkondisikan siswa agar dapat mengkomunikasi agar agar bisa berkomunikasi lewat tulisannya yaitu tadi memperkenalkan diri ya komunikasinya lewat apa halo alat komunikasi apa saja bisa melalui tulisan berarti ya? Uh, smartphone gitu mungkin atau email. Gitu. Iya bisa email, bisa WA ya ini kebetulan contohnya WA yeah. gitu ya bisa apa lagi? Kira-kira kita bisa kenalan dengan orang Jepang itu lewat komunikasi apa? Lewat alat komunikasi apa? Lisan ya Sensei. Lisan kebetulan kalau tadi pada saat percakapan itu lisan ya ini sekarang tulisan bisa lewat apa? Tadi email ini bisa, bisa. Ya. WA bisa, terus apa lagi? Oh, sih mungkin ya, liter, ya. Twitter bisa Twitter lewat apa lagi Hello Talk sensei. Hello Talk bagus ya Iya jadi ada aplikasi Hello Talk ada lagi mungkin aplikasi yang lain tandem Memang... tandem ada ya ada ya, tuh Minasang sudah uh, apa lebih banyak tahu ya gitu nah jadi kita giring siswa itu untuk mencoba mengkomunikasikan dalam hal ini memperkenalkan diri lewat menulis bahwa misalkan e, berkomunikasi artinya di sana memper, awalnya memperkenalkan diri ya tapi yang akan kita e, apa tekankan di sini hanya memperkenalkan dirinya lewat alat-alat komunikasi itu. Ini contohnya kebetulan di sini hanya WA ya. Tentunya banyak. Bahkan saya pernah mendengar kalau tadi apa Hello Talk ya. Di HelloTalk itu siswa itu bisa mendapat tanggapan dari native ya begitu tanggapan dari native misalkan tanggapannya itu berupa jawaban perkenalannya bisa juga berupa koreksi terhadap teks perkenalannya gitu ya seperti itu itu akan sangat baik sekali jadi mengkomunikasikan di sini dalam bentuk nyata memperkenalkan diri sendiri dalam bentuk tulisan lewat alat komunikasi yang biasa digunakan. Itu kayak siswa akan senang dan ini bisa di PR-kan, bisa dijadikan tugas gitu, ya. Ya. Baik. Dari proses yang tadi 5M tadi, ya. Di manakah letak literasi dan hotsnya Itu pertanyaannya, coba. Coba dari langkah 5M tadi ya, di manakah letak literasi dan hotsnya? Pertanyaan saya itu. Literasinya ada di mana? Hotsnya ada di mana? Silahkan, ada yang mau coba jawab? mau coba jawab Senter. silahkan uh, literasinya itu mungkin waktu di pas langkah awal itu tentu yang mengamati yang mencari contoh-contoh. Iya, ya, contoh, contoh Mengamati masuk ke dalam literasi. Di sana bisa membaca, gitu ya. Bisa membaca, bisa mendengar karena ada pendapat, tidak hanya membaca dan menulis saja. Literasi itu bisa mendengar, berbicara juga itu yang mengkomunikasikan komunikasi secara efektif itu adalah literasi. Mengamati, menanya, ya. Nah, mengkomunikasikan masuk literasi? Masuk, Sensei. Masuk. Jadi bagaimana bisa berkomunikasi secara efektif ini baru dengan uh, komunikasi untuk memperkenalkan diri. Begitu, ya. Masuk literasi. Hotsnya ada di mana hotsnya di 5M ini? Berpikir tingkat tingginya ada di mana? Menganalisis ya, Sensei. Menganalisis tadi, berpikir tingkat tinggi itu ada di ranah C4, C5, dan C6. Gitu ya, tadi apa saja C4, C5, C6 itu tadi? Apa juga lupa lagi ya? Ini ya, analisis evaluasi dan mengkreasi. Analisisnya ada di mana? Pada saat apa tadi bisa analisis ini ya? sudah diarahkan kepada analisis, begitu, ya. Lalu pada saat mencoba, eh kok saya yang menjawab? <laughs> Minasang yang menjawab, Minasang yang menjawab ya. Evaluasi ada di mana? Bisa dikondisikan di mana evaluasi? di Mencoba mungkin, Sensei? Mencoba ya, tadi pada saat mencoba bisa dikondisikan saling mengevaluasi, begitu ya. Teks yang dibuat oleh teman gitu ya Atau perkenalan yang dibuat oleh teman Dalam bentuk teks e, Kreasi ada di mana? Mencoba juga oke ya Mencoba, mengkomunikasikan bisa masuk kreasi juga? Bisa karena Tanya gitu Ya, kita siswa itu berusaha untuk mengkomunikasikan ya Membuat kreasi, membuat Bagaimana sih agar bisa nyambung begitu ya dengan native terutama apalagi kalau masuk ke dalam tadi eh, apa eh, hello talk tadi gitu ya itu minasang eh, yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran apa eh, menulis dalam bahasa Jepang tingkat SMA tadi kebetulan kita menggunakan temanya adalah eh, apa eh, Sokai Ya, yang tadinya terpikir kalau jika suka itu mungkin hanya komunikasi lisan, tentunya bisa juga dimasukkan untuk keterampilan melatih keterampilan menulis, begitu ya. Itu. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik saya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali ya, Minasa. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke sesi penjawab nih. Ini boleh ditujukan kepada Gini Sensei, dan tadi juga langsung ke Nur Sensei. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, boleh menuliskan namanya di kolom chat. Nanti jika dipanggil, silahkan menyalakan fitur microphone-nya. Terima kasih. Ya, kepada minasa apakah ada yang ditanyakan? Untuk si Nusensei maupun Nur Sensei? Eh, belum ada ya. Kalau oh, gitu, Ina mau tanya di Sensei ke Nur Sensei. Itu kan tadi ada 5M ya, Sensei? Ya. Ketika kita mencoba mengajar itu, uh, karena tadi kan uh, untuk SMA ya Sensei, apakah lima limanya itu harus kita penuhi atau uh, bisa salah satu saja seperti itu Bukan salah satu maksudnya ada yang bagian yang tidak usah gitu sih uh, melihat kondisinya tidak memungkinkan atau bagaimana atau harus lima limanya Sensei? Iya. Langsung dijawab. Ya, langsung aja dijawab ya, ya baik eh, tidak ada yang menjelaskan apakah kelima limanya itu harus eh, secara sempurna dilaksanakan ataukah boleh diambil salah satu atau eh, beberapa bagian dari 5 m itu ya tentunya kalau pendapat saya eh, diusahakan ke Semuanya itu dijalani eh, begitu ya karena ini langkah-langkahnya itu bersinergi, gitu. Dari mulai mengamati, setelah mengamati itu pasti ada ya hal yang akan ditanyakan, ada yang tidak dimengerti, gitu. Ya di sana siswa itu dirangsang untuk eh, bertanya, untuk kreatif atau untuk kritis berpikir, gitu ya. Apa sih yang diamatinya? Jadi tidak sekedar nonton, kalau misalkan menonton video tidak sekedar nonton video kalau membaca teks tidak sekedar membaca teks tapi pada saat membaca ada yang tidak dimengerti berani bertanya begitu bertanya ini tidak selalu harus kepada guru bisa bertanya kepada teman bisa bertanya kepada sumber ya mencari uh, jawabannya dari sumber-sumber itu nah pada saat uh, bertanya itu nanti pada saat dia penasaran tentunya, akan mencari jawabannya gitu ya. Di sanalah pada saat e, e, mencari jawaban dia sekali lagi akan mencerna jawaban itu gitu ya. Sehingga di sana ada proses sampai kepada menganalisis juga. Nah, setelah itu baru dia berlatih. Karena di sini adalah pembelajaran bahasa ya. Mau tidak mau ini harus dilatih. Dilatihnya di mana? Harus dicoba sebelum kita berkomunikasi atau siswa berkomunikasi dengan native dengan orang lain kita coba dulu latihan dulu artinya di sana gitu ya barulah harus berani juga mengkomunikasikannya begitu agar agar menarik agar berani mengkomunikasikannya bagaimana guru mendorong uh, guru menawarkan berbagai media kepada siswa ya agar bisa uh, untuk sarana berkomunikasi lewat tulisan itu gitu ya tadi salah satunya adalah bisa Hello talk gitu ya itu jadi lebih baik ke semuanya tapi di satu sumber ada juga yang uh, urutannya Tidak meng, uh, men, men, apa uh, ada salah satu yang diganti ya tidak mencoba tapi di sini hmm, ada mengamati Kedua, bertanya, ketiga, mengeksplor, bukan menganalisis. Gitu ya, e, ada yang, e, apa pendapat lain, bukan menganalisis, tapi mengeksplor. Setelah mengeksplor, itu mengasosiasi, ada mengasosiasi. Nah, ini gunanya untuk kebutuhan pembelajaran berbahasa. Di langkah keempat, itu mengasosiasi. Jadi begini, misalkan siswa itu belajar dalam bahasa Jepang, gitu ya, lalu dia mengasosiasi dalam bahasa Indonesianya apa atau dalam bahasa Inggris apa mungkin dia sudah punya skema dalam e, bahasa Inggrisnya gitu ya sehingga itu untuk mempermudah e, pemahaman siswa e, e, padahal yang sedang dia e, pelajari misalkan pada saat e, berkenalan atau ada ungkapan dalam bahasa Jepang misalkan contohnya saja ya e, apa hmm, apa ya misalkan ada ya persalaman misalkan tadaima ya bahasa Indonesia apa sih tadaima gitu kan ya aku pulang kan tidak ya orang Indonesia tidak seperti itu nah, sehingga asosiasinya apa kalau dalam bahasa Indonesia itulah pentingnya asosiasinya jadi ada yang berpendapat tidak bukan mencoba tapi mengasosiasi setelah mengasosiasi baru mengkomunikasikan jadi Uh, yang tetap itu saya perhatikan adalah langkah satu, 2 dan 5 mengamati, bertanya dan mengkomunikasikan. Menganalisis dan mencoba ini ada berbagai pendapat. Gitu ya. Nah, jawabannya jadi lebih baik lima-limanya di uh, dijalani ya, gitu. Baik, saya terima kasih banyak. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? ya Yang bertanya dapat hadiah? Di briefingan dari Nia Sensei nggak ada hadiahnya Nia Sensei. Oh, nggak ada hadiah. Pantesan tidak pada bertanya ini ya. Padahal ada hadiah lebaran dari Nia Sensei kalau yang bertanya. <laughs> Indah, ini Sensei mohon maaf belum di eh belum di -unute. Oh ya, yeah. kalau misalnya tidak ada pertanyaan, eh, saya mau memperlihatkan ini. Apa Kelihatan gak sih? Oh, gak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Oh, gak. Gak kelihatan, well, dicopot kelihatan Dicopot nah, copot aja dulu Saya, saya, Tetap aja saya, kelihatan Di kita okay. nah, biasanya suka ada tulisan non, tapi nggak ada. Mau ngilangin backgroundnya? Sebentar. Biasanya suka ada tulisan non, jadi hilang. Ini kok nggak ada non ininya? Mau ngilangin background? Ya, non ada. Oke, okay. coba kelihatan nggak? Nah, ya. Uh kalau di SMA jadi bisa gabung antara ya bukan di SMA saja sebenarnya di perguruan tinggi juga bisa antara keterampilan menulis dengan keterampilan berbicara jadi contohnya misalnya untuk pelajaran Tanjobi kelihatan nggak jadi untuk pelajaran Tanjobi ini ada RPP RPP yang dibuat oleh Pak Anwar Ali pak orang apa Pariaman SMA di Pariaman jadi dia me, menginstruksi kepada peserta didik untuk membuat membuat suatu e, ucapan ulang tahun secara tertulis. Nah, nah itu bagus ya. Jadi secara tertulis sehingga menghasilkan suatu proyek ini buatan anak didiknya itu. Jadi e, siapa nih namanya? Ranti sang Otanjobi omedito Gozaimas. Tapi anak itu kreatif nanya ke gurunya kalau Mau mendoakan bagaimana gitu, jadi itu akhirnya dia pakai kata-kata, Sute "suteki sutekina ichinen narimasioni". Nah, ini ini kan e, keterampilan menulisnya e, sudah bisa terlihat ya, tanjobinya ada, kemudian rantisang, O tanjobi omedetou kemudian di bawahnya ada doa. Berarti ini udah anak itu kreatif, kreatif e, dengan e, ingin mengucapkan sesuatu, dan gambarnya pun yang dia kreasi, apa kreasi sendiri. Nah, sebelum proses uh, project best learning ke apa membuat membuat sebuah kartu ini, anak-anaknya juga disuruh uh, bertanya kepada teman-temannya, empat orang temannya, uh, Otaan Jowiwaitsudesa dapat dapat empat teman. Kemudian uh, pas saat uh, di akhir presentasi role play role play ke depan, kemudian rantisangnya ke depan dan dia yang membuat tertulis eh, apa kartu ulang tahunnya juga ke depan sambil menyerahkan rantisang otanjo bi omede gozaimas kemudian rantisangnya menjawab domo arigato gozaimas sehingga terjadilah eh, interaksi percakapan jadi selain selain ada karya eh, secara tertulis jadi nam, eh, dia pun bisa berinteraksi eh, menggunakan eh, bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari untuk levelan anak SMA. Ini menurut saya ini RPP yang dibuatnya cukup bagus, bisa sangkoni, narima. Selain keterampilan meningkatkan keterampilan menulis, juga meningkatkan keterampilan berbicara. Barangkali eh, dengan dengan melihat seperti ini ada pertanyaan yang terbersit, silakan. Banyak contoh-contoh a. -contoh. Jadi memang kalau untuk a 1 harus harus juga dibantu ya anak-anak SMA tuh bukan anak SMA saja mungkin yang semester satu pun demikian bisa saja dialognya itu berdasarkan gambar yang ada di sini jadi dokoni, arimaska sehingga dia bisa berdialog berdasarkan gambar jadi pada prinsipnya adalah bahasanya itu sederhana, singkat tentang kehidupan sehari-hari dan ada alat bantu itu yang untuk target pembelajaran di SMA dan mahasiswa di semester 1 ya mungkin A1. Silakan barangkali ada pertanyaan. Baik, Sensei. Tadi Nabila ingin bertanya ya. Uh, hai, kedengaran nggak? Terdengar. Uh, sensei, uh, Nabila mau bertanya. Penasaran, Sensei. Kalau misalnya uh, kegiatan kayak latihan kayak role play atau yang tadi Sensei jelasin itu di masa pandemi kayak sekarang tuh masih itu efeknya ya Ya, uh, justru uh, terlihat sekali di masa pandemi ini kreativitas uh, mahasiswanya lebih lebih terlihat ya. Uh, uh. Ya, uh, saya, saya mau mau memperlihatkan sebentar video video buatan anak-anak. Masih ada waktu tidak? Masih sensei, masih ada waktu. Jadi uh, justru anak-anak yang sekarang ini canggih ya, beda dengan zamannya sensei. Kecualian mungkinnya sensei kali ya, eh, saya kali ya yang begitu. Tapi anak-anak uh, itu lebih lebih pandai ya kreativitasnya tuh. Jadi dia bisa membuat uh, kreasi atau uh, dengan kreativitas dan inovasinya mereka. Sehingga bisa menghasilkan sebuah eh, video yang baik. Bisa diperlihatkan tidak? Di-share screen ya? Iya, di-share screen. Bentar. Video. Ini kreasi anak-anak. Tapi eh, ini sih kebetulan... Eh, bukan anak SMA ya sebentar. Suara saya delay terus ya. iya nah. sedikit sampai. Iya, hari ini kebetulan sedang tidak baik tuh videonya juga muter aja terus Jadi eh, anak ya satu anak sekarang memang eh, penuh dengan kreativitas ya belum di share sound kayaknya Bu Yuni. Share sound-nya gimana? Terskan. Enggak kedengaran suaranya? Iya, nggak ada suaranya. Oh, sebentar. Suara. Review option Bu Yuni. Ya, ini aman nanti sama Jadi eh, memang anak-anak ini kalau diberi tugas Yata, Natsu Yasumi ga kita. Kedengaran enggak? Natsu okay. Yasumi. Kedengaran Kedengaran. Entah entah bagaimana dia bisa ya backgroundnya atau segala macam. Padahal instruksi dari kita itu role play yang penting di dalamnya itu ada uh, Denwade Hanasu gitu. Nanti mana bagian denwanya sinyalnya ya kurang bagus ikung no? Nah, nah Emang sih kurang ekspresif ya tapi setidaknya bisa mengantisipasi atau meminimalisir nah. Jadi memang perlu skill yang lain ya, skill IT-nya ini. Ah, soro ini, kayak rujukan dah yo, ya

ああ、ちいちゃん何え、eh、っと、明日はおばさんの結婚式があるからだから、こいかもしれないと思うんだ。ごめんね。ああ、大丈夫よ。あとでみんなに知ったよ。そう、そう、そうなってしま Youtte ini sette mata. Berlaku sur ne. Wakata, Bye bye. Ya meskipun apa dengan ada kesalahan sedikit sedikit ya bahasa Jepangnya memang sesuai dengan kemampuan level mereka. Uh, jadi tiap-tiap apa mahasiswa memang kemampuannya berbeda. Akan tetapi secara apa namanya kreativitas. Dan uh, role play itu memang memungkinkan, apalagi kalau di dalam video itu kan bisa beberapa kali cut ya, mungkin jadi sehingga rasa kincokangga sagari mas ya, secara uh, psikologis bagaimanapun uh, apa namanya, secara kincokang itu uh, rasa tegangnya, cemasnya, rasa takut, rasa malu ini itu uh, berkurang ya untuk anak-anak. Demikian nabilah. Putri Hai. 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 Tes. Iya, Sensei sudah terjawab. Jadi memungkinkan sekali ya. Ya, menarik, Sensei. Terima kasih, Baik. Sensei. terima kasih, kasih Nabila. Terima kasih, Sensei. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? silakan tulis di kolom komentar dan nanti akan dipanggil nyalakan mikrofonnya. <tuk> Belum ada lagi sensei. Ayah silakan anak-anak atau dari Indah sendiri silakan. Uh, kalau untuk Kaiwa, yang jadi ikut penasaran juga eh uh, selama dua semester ini di semester satu dan semester dua selain kendala uh, teknis itu ya sensei dalam perkuliahan Kaiwa itu ada masalah lain gak ya sensei? Selain kendala teknis ya, jadi uh, Memang e, jadi di dalam satu grup ya, misalnya seperti tadi kan terlihat ya Indah sang. Jadi e, tiap individu itu kemampuan levelnya berbeda. Nah e, apalagi kalau misalnya sebetulnya bukan masalah online atau bukan sih e, yang namanya suatu kerja kelompok itu membutuhkan e, koordinasi, membutuhkan apa kolaborasi ya, kooperasi yang e, tinggi ya dan kesadaran dan tanggung jawab dari individu itu sendiri gitu. Jadi memang uh, jika jika kebetulan satu kelompok misalnya dengan uh, anak yang tidak bisa it, <laughs> kalau dua-duanya tidak bisa it itu uh, agak repot juga ya kalau pas pandemi ini. Uh, tapi kalau offline pun kebetulan misalnya uh, tidak bisa semua gitu nih di tuh tuh noriyokunya gitu ya tidak tidak apa tidak kolaborasi antara gabungan antara yang pandai, sedang dan misalnya biasa gitu. Nah itu yang kemarin kan saran dari kelasnya Indah itu ke sensei ke saya itu adalah eh, tolong kalau dibagi kelompok itu eh, dilihat dari eh, kemampuan siswanya itu sendiri kan. Itu itu masukan yang bagus. Nah itu antara lain ya itu kalau yang namanya kerja kelompok itu baik baik saya terima kasih ya di samping juga itu indah jadi yang kesulitan itu kita sebagai pengajar untuk menilai kemampuan individu jika jika memang itu apa projectnya itu eh, kalau bagus semua ya, kalau tadi kan kelihatan ya, ada satu orang yang terbata-bata, itu bisa dilihat secara individu gitu. Kalau misalnya semua semua bagus, padahal bagusnya itu, jangan-jangan dia angki suruh kotor dake, disney, tapi Rikai rumah dia pakai kiruka doka, wa Akhirnya kita tuh jadi dua kali dua kali kerja. Udah mereka membuat video dari awal sinarionya sudah kita periksa. Jadi kerjaan gurunya tuh jadi bertambah. Dan setelah itu jadi kita akhirnya ada si Oto. Jadi jadi kita teleponin satu-satu. Dia tuh paham atau tidaknya tentang uh, materi yang uh, dia apa didra akan tadi diropekan tadi. Hanya memang ada kepuasan batin tersendiri gitu ada produknya terus apa kelihatan perkembangan anaknya gitu dari tidak bisa menjadi bisa gitu kan ya terus eh, kita bisa bertanya langsung kesulitan dia tuh di, di mana gitu pada saat kita menelpon satu orang satu orang itu jadi ada ada tahap berikutnya Sugi Oto untuk melihat kemampuan individunya itu yang itu yang rada taiheng ya jadi di luar jam pelajaran jadi kayak kerja dua kali juga gitu ya sensei. Ya, tapi uh, kepuasan batinnya memang ada uh, apa melihat hasil siswa ya. Hanya satu Baik. pihak uh, makan waktu juga. Baik sensei, terima kasih. Ya. Silakan kepada teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Untuk sensei dan sensei. Sensei, saya ingin bertanya boleh silakan kepada Sensei siapa? Uh, bingung sih, tapi Sensei sepertinya. Nanti kalau misalnya uh, Nur Sensei juga ada mau tambahan, silakan Sensei. Uh, ini sih lebih ke teknis dalam memotivasi siswa ya, yang mungkin kurang percaya diri dalam apa ya istilahnya mencoba gitu kan kalau menulis mungkin dalam tulisannya dia kurang pede ah sensei kayaknya punya saya jelek nih atau misalnya dalam percakapan uh, dia merasa bunpo ataupun teknik berbicara dia masih kurang bagus gitu nah menurut sensei Gata, bagaimana kita sebagai calon pendidik tuh bisa memotivasi si peserta didik ini biar ya namanya juga belajar gitu loh jangan takut salah gitu menurut sensei Gata, bagaimana ya terima kasih Arif. Jadi uh, sel uh, saya, selalu, uh, di akhir perkuliahan atau di awal pun selalu bilang, "Masih gak Ya kan, masih gak Yang penting, itai kotoga yeru yoni. Selalu gitu. Karena apa? Genggo wa cekawana itu wasuret mau mono desa. Berapa kali? Setiap hampir pertemuan diingatkan selalu ya. Supaya memotivasi siswa. Ya, Tidak apa-apa, masih gak Lalu, jibung gak dekiru nih honggo. Dek, hanas tidak apa-apa, beda-beda level tiap siswa tidak apa-apa. Bicaralah lah no dikiruni hongo de, ya kan? nah selain itu, selain dengan apa ungkapan-ungkapan uh, yang tiap pertemuan uh, ingin menumbuhkan motivasi, juga uh, kemarin kebetulan yang sekarang siapa uh, siapa namanya Fania ya, Fania Sang, Fania Sang itu kan uh, ada ide untuk uh, untuk penelitian itu tentang itu ya, breakout room itu. nah pada saat uh, dicobakan, disimulasikan di kelas uh, yang kaiwa 2 ya kemarin tuh ternyata betul bagi uh, saya tanya satu-satu ke anak-anak tuh dia kinco kangga sagari mas, katanya lebih lebih percaya diri ketika dia uh, hapio setelah karena dia kan uh, di setelah mendapat input kemudian anak diberi waktu jadi ada jeda diberi waktu untuk bikin uh, apa uh, kaiwanya. setelah itu baru dia break out room diskusi kan Komedasi dosi, nah, katanya beda dengan e, kalau sensei yang nyuruh. Kalau sensei langsung, kalau sensei misalnya, kasih e, apa instruksi ke langsung ke satu orang, Dodeska, atau misalnya Anda tahu, nanya satu-satu, dia intokang itu tinggi ya. Tapi kalau secara misalnya... E, ditanyakan itu perkelompok dulu keseluruhan disuruh ngomong dulu kemudian per grup e, kemudian e, dua orang-dua orang kemudian baru satu orang, itu sedikitnya ada step-step yang membuat anak itu, intokangnya itu e, persiapan mentalnya itu ada demikian dengan big, e, apa, breakout room itu jadi e, sebelum dia yo dia sudah bikin e, model kayuwa, kemudian didiskusikan di breakout room e, pada saat e, dia apa role play itu terlihat sekali Dia PD setidaknya uh, secara step step itu tuh ternyata bagi peserta didik uh, berpengaruh ya terlihat nanti juga yang apa yang yang Anin juga bagus tuh yang penelitian itu Tiktok ternyata terlihat sekali jadi Anin jadi A ini jadi B karena mungkin anak-anak senang ya dengan aplikasi seperti itu jadi uh, bagus itu ada 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 kayuannya itu dia jadi A, dia jadi B, jadi bergantian. Jadi kelihatan ada tan apa tan talking itu kalau dalam istilah apa kaiwa eh, itu. Hmm. Jadi ya, ya tuh ada. Hmm. Bagus, begitu ya. Jadi dari hal yang mudah ke hal yang sulit, kemudian dari hal yang eh, apa? Kalau mau ngasih tugas itu dari yang kalau tanya jawab juga dari yang grup dulu, terus apa, mengecil, mengecil, kemudian individu gitu, itu lebih lebih sedikitnya kinco kanggas agarimas. Barangkali dari Ibu Nurat. Ya, cara memotivasi siswa ya agar semangat gitu ya, lalu tidak tidak merasa ah, saya ini tidak bisa, ya tidak bisa. Kalau belajar memang tidak bisa untuk menjadi bisa gitu ya. Kalau sudah bisa, bukan tidak usah belajar lagi, begitu kan? Ya, sehingga kita sebagai guru harus e, banyak menghargai siswa. Begitu ya, e, seberapa e, produk dari siswa mau baik atau kurang baik? Begitu ya, e, kita berikan pujian, salah satunya itu salah satu tekniknya, gitu. Tapi di balik pujian itu, tentunya ada. Uh, ini loh harus diperbaiki, gitu ya. Sebenarnya banyak sekali cara untuk uh, apa untuk memotivasi siswa. Anda bisa cari di YouTube di mana bagaimana cara memotivasi siswa, begitu ya. Nah, misalkan uh, tadi salah satunya dengan cara memuji, tetapi artinya dalam memuji itu nanti kita arahkan. Nah, yang mengarahkannya siapa biasanya uh, kalau biasanya guru yang langsung, oh ini kamu salah, ini, gitu ya. Nah Ar penggunaan kata juga misalkan salah sebenarnya itu bisa diganti gitu agar lebih memotivasi siswa ini harus diperbaiki gitu ya jadi bukan berarti salah kalau pasti mereka itu kalau ada kesalahan itu wajar gitu tetapi yang 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 e, yang harus di, yang mereka lakukan itu yang harus mereka pikirkan bukan salahnya tetapi bagaimana cara memperbaikinya gitu ya jadi kalau ada kita misalnya ada tulisan siswa gitu ya nah eh, ini salah gitu ya ini kalimat ini salah ini kalimat ini harus perbaiki bagaimana memperbaikinya coba jadi kalimatnya jadi bagaimana gitu ya tanya coba tanya ke teman tanya ke siapa cari di buku dan sebagainya itu lebih memotivasi siswa dan menumbuhkan kepercayaan diri oh saya ini ada kemajuan begitu ya salah salah tapi bukan salah tapi ada kemajuan nanti pertemuan berikutnya ini harus lebih baik ya gitu seperti itu jadi banyak sekali cara dan juga dari ungkapan oleh Uni Sensei, itu kan eh, ada tadi ada eh, berkelompok membuat eh, apa kegiatan-kegiatan eh, gitu jadi tidak bekerja sendiri begitu ya agar mengurangi eh, tekanan belajar mereka begitu ya eh, jadi eh, pada saat dia bisa berbagi dengan temannya, begitu, ya. Dan juga yang saya perhatikan itu kalau misalkan produknya itu mendapat tanggapan seperti tadi tulisan, ya, tulisan itu mendapat tanggapan itu bangga, begitu. Eh, saya, tulisan saya dibaca ya, coba Minasang juga kan, kalau waktu mengarah begitu ditampilkan di PowerPoint, ya, oleh saya ya gitu, Wih, tulisan saya ya di, dimuat ya di, di, diperlihatkan bukan berarti uh, riak ya begitu tapi uh, ada ada unsur penghargaan itu. Nah tentunya kita tidak bisa menampilkan semua produk tulisan siswa itu dalam satu pertemuan, semua ditampilkan tidak, semua diulas tidak akan bisa. Jadi tadi bisa guru itu apa? Mengarahkan siswa untuk tadi, misalkan mendapat tanggapan dari orang lain, apalagi akan lebih bagus dari native. Ya, misalkan lewat Hello Talk dan sebagainya, di satu sisi itu adalah penugasan untuk siswa, gitu ya. Tapi satu sisi, siswa akan mendapatkan apa sesuatu yang berharga, tanggapan apalagi dari native. Dan sifat orang Jepang biasanya tidak yang saya ketahui sampai saat ini, kalau... Ada orang yang sedang belajar bahasa Jepang akan sangat dihargai. Tidak tidak bilang Waruine Tidak pernah saya mendengar orang Jepang seperti itu. Nihongo Nih, ga desu Padahal baru. Aisatsu doang. Padahal aisatsu saja dan aisatsunya salah, begitu ya. <laughs> Nihongo ga chōzu <juzu> desu ne. <laughs> gitu, ya. <laughs> salah tadi saya iya. gitu ya. Nah itu. Nah Uh, jadi akan uh, jadi ini suatu kondisi yang bagus untuk pembelajar uh, bahasa Jepang, gitu ya. Uh, apa bagaimana caranya kita mengarahkan uh, seperti tadi ya, kaiwa dengan orang Jepang berkenalan secara langsung dengan orang Jepang atau lewat tulisan itu nanti begitu mendapat tanggapan dengan tanggapan misalkan thank you saja ya gitu. Ada mungkin orang Jepang nanti di, di thank you gitu ya, uh, atau misalkan E, ada lagi misalkan apa ya e, balasan lagi perkenalan itu akan sangat membantu e, kepercayaan diri siswa gitu ya nah, masih banyak trik-trik yang lain silahkan dicari ya gitu nanti bisa melekat kepada guru sendiri guru itu biasanya kalau sudah banyak baca banyak jadi sudah melekat di dirinya memuji gitu ya tidak dipinta pun memuji tidak dipinta mengarah Mengarahkan pun mengarahkan, tidak dipinta mengajar pun mengajar. <guruh> Se guru seperti itu biasanya. Nah, itu <guruh> jadi e, di, banyak dipelajari ya lewat YouTube, lewat bacaan gitu ya. Nanti akan menjadi pribadi Anda e, sendiri gitu ya. Itu mungkin. Sensei, mungkin mungkin Terima kasih Sensei Ada lagi teman-teman yang yang ditanyakan? Selamat menjadi guru. Baik, uh, kalau sudah tidak ada kita tutup saja ini. Baik, terima kasih banyak inisiasi dan inisiasi atas dan jawaban jawabannya. Semoga uh, hari ini ilmu untuk kita bermanfaat untuk pembelajaran kita Baik Minasang, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Uh, terima kasih kepada Sensei Gata dan teman-teman mahasiswa Prodi pendidikan Bahasa Jepang yang sudah mengikuti rangkaian acara hingga akhir. Uh, semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal baik dan bermanfaat untuk M kita semua. M Saya selaku moderator dan mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf atas tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati Minasang. Uh, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di seminar seri berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk semua yunisense juga terima kasih yunisense Yuni Sensei, Sensei, Sensei Gata juga yang sudah hadir minasang ya terima kasih sekali uh, ini ilmu sudah dua kali pertemuan luar biasa ya jadi silahkan Minasang sudah punya apa mendapatkan banyak pengetahuan informasi terkait dengan strategi gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan sebelum saat dan setelahnya itu diperhatikan dengan baik karena nanti pada saat Minasang membuat RPP meskipun ya kemarin juga disinggung oleh Dwi Sensei tidak ada mata pelajaran khusus untuk sementara baterai saya habis untuk e, mata pelajaran khusus misalnya menyimak berbicara memang tidak ada ya tetapi e, apa namanya Bisa integrasi repensi. untuk semua mata pelajaran tapi tetap kita harus memperhatikan kompetensi-kompetensi tersebut jangan sampai misalnya mata kuliah eh mata pelajaran menyimak tetap saja dikeluarkan bunpo atau eh, siswa menulis tetapi hanya berupa kalimat saja tidak dibimbing bagaimana membuat eh, satu wacana gitu ya eh, satu paragraf dua paragraf gitu ya begitu juga dengan berbicara i ya, berbicara itu betul-betul dibimbing bukan hanya sekedar sensei kan tanya jawab juga sudah melatih keterampilan berbicara betul gitu ya tetapi kan harus ada tema fungsi dari kalimat itu untuk apa itulah siswa diajar siswa dibimbing untuk bisa Menggunakan ujaran-ujaran sesuai dengan situasi, sesuai dengan fungsi dari kalimat tersebut. Ya, terima kasih sekali lagi, Yuni Sensei Nur Sensei, sudah berkenan mengisi uh, acara di mata kuliah Kyojuho ini. Uh, kita tunggu sensei gata yang lainnya di pertemuan nanti setelah Lebaran, mudah-mudahan kita sehat. Terima kasih ya untuk semuanya, uh, mungkin hari Rabu ya kita sudah mulai libur ya Unisense ya. Iya tanggal 12. Tanggal 12 ya mulai Rabu. Jadi Selasa masih ada perkuliahan. Uh, semuanya mudah-mudahan sehat. Saya sendiri di mata kuliah Kia ini tentu banyak sekali kesalahan, kata-kata yang tidak berkenan yang saya ucapkan selama perkuliahan. Begitu juga kepada partner saya, Dwi Sensei dengan uh, Viana Sensei yang dari pertemuan pertama hadir terus menerus gitu ya dari awal perkuliahan betul, -betul sampai saya mengakhiri perkuliahan standby. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi di kuliah-kuliah materi yang berikutnya mohon maaf lahir batin ya untuk mata kuliah Kyojoho ini karena di pertemuan pekan depan sudah tidak ada kalau saya dengan Sensei Gata masih bertemu gitu ya mungkin yeah. kita masih ada besok juga ada acara kan Bu ini ya besok yang seminar Oh iya linguistik yeah. yeah, betul, betul silakan anak-anak hadir dalam seminar yeah, yeah, sedang ya. linguistik iya yeah, baik uh, terima kasih sekali lagi saya Ucapkan ya, sama-sama. Saya juga agak sedikit sinyal dan terpental. Juga, mohon maaf, tidak apa-apa, Bu. Di saya juga, jadi mohon maaf, saya juga bolak-balik. Ini biasa ya, seperti itu. Ada aja kendala itu saja. Saya akhiri, terima kasih atas kehadiran sensei gata, khususnya yang sedang sibuk. Gitu ya, saya lihat ya, sensei juga hadir. Mungkin sudah ada acara dan sebagainya ya, semua sensei gata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. terima, 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 terima. kasih Oscar ya sama nah, Desta. Izin terima ya. Kasih. Silakan silakan. Makasih Bu Nur. Terima belum siap absen. Semuanya yang belum siap absen enggak? Iya. Makasih. Oke. Isi gak absen nanti saya kirim linknya Bu. Yang oh, baik. kirim linknya. nya iya. Makasih Bu Nur. Saya iya untuk kelihatan nanti Bu Sis. Iya, terima kasih iya. semuanya. Sama-sama. Terima kasih juga. Mohon maaf lahir batin, sampai besok. Sampai Sama -sama. besok, Ibu.